kurang mendengar orang lain apa karena itu. Jadi kita nanti akan mendengar dari Manuel Ryu proses kerjanya bagaimana untuk menghasilkan buku ini. Tadi saya baca luar biasa banget ininya pengalamannya sama jalan hidupnya ya, dan di usia yang masih muda, meskipun tadi katanya mudaan Om Bobi ya, tapi maksudnya pengalamannya luar biasa banget. Jadi punya keahlian berbagai profesi, dari kalau saya kenalnya sebagai anggota parlemen, tapi juga penulis, tapi juga dokter, ahli kejiwaan segala macem. Ketika borong, kita kayaknya misalnya ke Paris untuk nyari Emily, Banorio mencari Hemingway, kan itu kan luar biasa banget. Beda banget dengan beda banget dengan kita lah. Ya saya kembalikan saja ke Mas Bobby dengan Mbak Amanda. Saya hanya mengantarkan saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di siang hari ini. Gunakan kesempatan ini untuk menggali sebanyak mungkin pengalaman dari Mbak Nyuri yang luar biasa lah. Masih muda tapi udah berprestasi. Terima kasih Om Bobby, Mbak Amanda, monggo silakan saya kembalikan. Sama-sama, terima kasih. Tuh kan tadi awalnya Mbak Amanda, Mas Aryo tuh cuma mau 1-2 kalimat. Saya bilang kagak bisa 1-2 kalimat. Satu halaman ternyata. 8. Enggak boleh lah 1-2 kalimat gitu. Oke, mungkin Mas Bobi perlu memberi penjelasan singkat nih mengenai komunitas kita nih. Siapa tahu ada peserta baru, teman-teman yang mau bergabung ya, yang belum tahu nih tentang komunitas kita. Silakan Mas Bobi. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Selamat sore teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak Ibu, dimanapun di seluruh jagat. Terima kasih atas kehadiran bersama kami. Nah, memang tadi disampaikan oleh Mbak Amanda bahwa acara ini diadakan oleh komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas bersama penerbit buku Kompas. Jadi, komunitas kami berdiri tahun 2015 sebagai gabungan para penulis-penulis yang ada di penerbit buku Kompas. Awalnya kami kerap mengadakan diskusi, pertemuan, yang namanya kami sebut kamisan, di saat sebelum pandemi ini terjadi. Kemudian itu memang hanya intern, gitu kan, dia antara kami. Meskipun demikian, kami mengundang penulis-penulis ataupun orang-orang yang berminat. Acaranya model seperti ini, kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Bedanya kalau waktu acara kamisan, kami ada acara makan-makan, begitu kan, ngemil bersama. Nah, ketika pandemi terjadi, akhirnya kami tidak ingin ya hanya mengenang acara kamisan, tapi kami juga berpikir kita perlu juga untuk membangun silaturahmi di antara anggota komunitas dengan mengadakan acara ngobrol. Setelah ditimbang-timbang, diukur-ukur, dan dilihat-lihat, kok sayang kalau hanya untuk anggota komunitas kami. Lalu kita coba luncurkan acara ini untuk siapapun yang berminat di dalam tulis-menulis. Nah, kita coba belajar dari para penulis-penulis yang tergabung di dalam komunitas kami. Ini acara yang ke-8, dan bermacam-macam penulis yang sudah pernah hadir, yang dari Pak Cepi, ahli kedirgantaraan, Pak Asfi, sejarawan, Margareta Astaman, kalau saya sih menyebutnya tukang manggis, Mbak. Iya. Kemudian Om Matres, yang penulis segala hal, begitu kan. Kemudian ada sejarawan juga Raffan Doli, kemudian ada Hendri Snaini. Ini yang ke-8. Oh, yang terakhir adalah Mas Trias Kuncahyono. Pakarnya Timur Tengah. Pakarnya Timur Tengah. Nah, kali ini kita menghadirkan penulis yang agak berbeda. Nanti kita akan coba mendalami yang seperti dikatakan Mas Aryo. Tapi kita berbicaranya bukan tentang masalah ini ya, kejiwaan secara khususnya, tapi bagaimana, kalau Anda mau nanya tentang proses kreatifnya, kalau mau nanya konsultasi langsung aja dengan Mbak Norio gitu. Beda ya. Jamnya itu ya? Iya, beda jamnya. Nanti kalau mau daftar ke Mbak Norio bisa lewat saya, karena ada tarifnya. Nah, bagaimana kalau Anda ingin menjadi anggota komunitas? Syaratnya sangat mudah, yaitu menerbitkan buku di penerbit buku Kompas. Begitu kan ya, Mbak? Betul sekali. Iya. Baik, silakan Mbak Amanda, kita lanjutkan. Terima kasih Mas Bobi. Ya, jadi ini memang dari kita dan untuk kita, awalnya Mas Bobi ini juga penulis di PBK spesialis biografi. Jadi kalau ada yang mau
menuliskan biografinya bisa hubungi Mas Bobby. Nah, kalau ada yang mau jalan-jalan, mau karya jalan-jalan, apa pergi jalan-jalan mau ditulis, ajak Mbak Amanda. Dia tuh penulis traveling gitu. Oh iya, ini Mbak Amanda ini bukunya baru terbit loh. Yang kedua ya Mbak Amanda. Gitu. Yang kedua, tapi belum boleh dipromosiin. Oh, saya tarik. Saya tarik. Karena belum ada di toko buku katanya begitu. Oke, okay. Baik. Baik, ini kita mau bertanya dulu. Kita sebarkan polling dulu seperti biasa. Teman ngobrol saat ini ada di daerah manakah? Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Bandung. Silakan Mas tadi siapa? Mas Fajar, pollingnya. Kami perlu Anda mengisi angket ini agar kita juga paham sebarannya dan sejauh mana sih manfaat dari acara ini. Mungkin juga dari sisi lokasi dan sebagainya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman melihat dan mengisi polling yang sudah kami siapkan. Ngobrol selalu ada dua penanya tamu ya Mas Bobby ya? Oh iya, penanya tamu. Jadi selalu kita minta dari teman-teman di mahasiswa dan siswa SMA, karena kita kepinginnya ada penulis muda di antara kita yang muncul dari acara ngobrol ini. Gitu ya Mas Bobby? Ya, kita berharap bahwa dengan kehadiran penulis-penulis hebat ini bisa memberikan inspirasi bagi para orang-orang muda untuk menulis. Nah, kebetulan orang-orang yang kita tampilkan, narasumber yang kita tampilkan bukan orang-orang pelit kok, Mbak. Jadi mereka berkenan untuk membagikan segala ilmu. Nah, kali ini penanya tamunya adalah Mbak Maulidita Salsabila, mahasiswa dari Universitas Airlangga, Fakultas Psikologi ya, Mbak ya? Ya. Kemudian ada Putra Hidayat ya, kalau nggak salah pakai Hidayat nggak nih, Mas Putra. Putra Mas dari SMA Kolese Kanisius Jakarta. Udah Jakarta. Gabung belum sih Putra? Udah, itu udah ada oh, di. Oh iya iya. Ya. Sebelumnya sambari teman ngobrol mengisi polling, mungkin kita tampilkan dulu ya siapa sih pembicara kita hari ini. Walaupun wajahnya mungkin sudah dikenal tadi di DPR lah, di mana lah gitu. Pokoknya kita lihat dulu ini, Mas Fajar silahkan. Hi, my name is Nova Rianti Yusuf from the Republic of Indonesia. I am the national finalist for the prize. Let me introduce you a little bit about myself. I am a psychiatrist, an author, a former member of parliament of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. I initiated the mental health bill, and then the bill was passed into law in 2014 with the support of the parliament. I received a diploma in mental health implementation research from the Harvard Medical School, Department of Global Health and Social Medicine in spring 2015. The invitation itself to become visiting scientist or research scholar was to recognize my work as member of parliament. After I retired from politics for good, I continue my practice as a psychiatrist and deal mostly with teenagers having suicidal ideation. This is in line with my PhD research. In a sample of 910 students at accredited A general high schools and vocational high schools in Jakarta, utilizing the instrument that I produce, students with high risk factor for suicidal ideation are 13.8%. My PhD research is also part of my research consultancy work for the WHO Indonesia, which I developed into a report for WHO Indonesia and Ministry of Health on May 2019. In Indonesia, I believe adolescents are our biggest concerns for suicide prevention, other than, of course, to eradicate shame. Since 2011, I have launched an initiative called Mobile Mental Health Services to visit high schools throughout Jakarta and also parts of East Java. I work closely with another female researcher. Ever since Nova produced the instrument to detect risk of suicide among adolescents, we have received a request from other institutions in Indonesia, particularly education and research institutions, to utilize Nova's instrument. It shows a high demand in detecting the risk factors of suicide among adolescents.
As head of Jakarta Psychiatric Association and Secretary General of the Asia Federation of Psychiatric Associations, I have officially visited mental health facilities in Cambodia, Thailand, and Singapore. But in the spirit of caring and sharing community, we can learn and share from one another. The New York Times profiled my work in the Saturday Profile on October 22, 2016. The online profile was entitled Fighting for Indonesia's Mentally Ill and Counting Toilets as Progress, while the paper version was entitled Freeing Mentally Ill of Stigma and Chains. I developed an early detection instrument on suicidal ideation risk factors among adolescents. This preventive effort is in line with SDGs target 3.4 to reduce by one-third premature mortality. And I believe the young generations will shape the future of Indonesia and the world. I'm Nova Rianti Yusuf for the ASEAN US Science Prize for Women. Baik. Oke, terima kasih itu videonya. Tapi kayaknya profilnya Dr. Noryu belum kelihatan nih di sini ya. Iya. Saya bacain sambil kita tampilin PowerPoint-nya deh, Mbak ya. Silakan Mas Fajar, iya. Mbak Vivi. Mas Fajar, Mbak Vivi. Oke, ini saya bisa ini atau saya yang ini jalanin ya? Enggak, dari sana. Oke. Baik, Mbak Nova Rianti Yusuf atau Mbak Noriu, itu gelarnya bisa Anda lihat cukup panjang kali lebar, seorang menunjukkan keahlian dia. Oke, okay, next. Dia Mbak Nova Rianti Yusuf ini biasa dipanggil di Mbak Noriu. Dia lahir di Palu ya, 27 November 1977. Biasanya itu kalau perempuan tuh paling malu kalau tahu tahunnya begitu. Nah, ini Mbak Noriu tidak malu ya. Tanggung. Nah, tanggung ya, Mbak. Nah, ini orang tuanya. Oh gitu, orang tuanya Pak Yusuf dan ibunya Bu Marsiswawati. Mbak Noriu ini memiliki pendidikan next di Jakarta pada umumnya, terakhir di SMA Tarakanita dan S1 kedokteran diambil di Universitas Trisakti. Ya betul ya Mbak ya, S2 di UI dan S3-nya di FKM UI. Selain itu, next, Mbak Noriu juga mempelajari masalah lebih lanjut tentang masalah mental dan tentang creative writing. Bakat Mbak Noriu, next, menulis itu sudah terpupuk sejak masih cukup muda dari kakeknya, Pak Surajadi, seorang wartawan Antara dan seorang sastrawan Malioboro. Nah, mengapa dia bisa tertarik? Juga karena selain kakeknya itu seorang sastrawan dan wartawan, sejak kecil Mbak Noriu dibacakan, khususnya Panji Koming yang ada di Kompas. Maka ketika SD, minat dia menulis itu mulai muncul. Next. Nah, ketika SMP dia mulai menulis cerpen-cerpen berbahasa Inggris, mengikuti lomba penulisan. Nah, di SMA dia lebih berkembang menjadi editor sekaligus reporter majalah dari SMA Tarakanita Ploraya Jakarta. Lalu di seketika dia kuliah di Trisakti, Mbak Noriu mendirikan bersama rekan-rekannya Komunikasi Medikal Trisakti dan sebagai pendiri juga menjadi pemimpin redaksi. Next, pekerjaan Mbak Noriu ini sekarang sebagai psikiater di Ciputra Medical Center. Kemudian juga 2018-2019 anggota Komisi 9 DPR dan 2016 sampai 2018 dia psikiater kepala medical health check up di dulu namanya Rumah Sakit Jiwa Grogol, sekarang Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto. Nah, pekerjaan Mbak Noriu sejak 2015 sebagai peneliti, kemudian tadi anggota DPR, organisasi yang diikuti bisa Anda lihat buku-bukunya. Aha. Buku-bukunya sudah cukup banyak yang terbit ya. Yang terbaru adalah Jelajah Jiwa
Hapus Stigma Autopsi Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis di Jogja. Ini yang juga tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Haryo. Yang lain, buku-buku tentang esai, kumpulan esai, dan juga adaptasi dari skenario film, ya. Ini cukup berbeda dengan saya atau dan Mbak Amanda yang mengambil spesialisasi. Nah, Mbak Nuryo ini selain penulis fiksi juga penulis non-fiksi. Dan juga lengkap biasa, ini ya Mas. Lengkap, ya? Lengkap begitu. Saya membacakan biografi sedikit tentang Mbak Nuryo secara singkat supaya kita punya kesempatan nanya-nanya lebih panjang, Mbak Amanda. Kalau saya bacain bahaya. Waktu nanya Putra dan Salsabila habis, juga teman-teman yang lain habis. Oh, ini rekor-rekornya ya, penghargaan yang diterima oleh Mbak Nuryo ya, cukup banyak. Nah, ini juga penghargaan yang beliau terima. Iya, ini banyak sekali, lengkap ya. Dokter Nuryo ini hebat. Foto ini yang tengah Mbak Nuryo, bukan yang kanan ya. Kalau kanan itu Mas Nino Loksono. Ini Rektor UMN ya, yang akan titik-titik nanti kita kasih tahu ya Mbak ya. Oke, okay, betul. Nah, kemudian yang sebelah kiri Mbak Imelda Baktiar, dia editornya Mbak Nuryo di dalam buku yang terakhir yang tadi kita tunjukkan, Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Kayaknya nggak usah panjang-panjang saya ini. Udah panjang kita, itu. Ayo kita mulai penanyanya tanya aja. Udah pada mulai masuk. Silakan Bapak Ibu peserta ngobrol yang teman ngobrol yang mau bertanya, silakan menuliskan mulai di nge-chat, Q&A. Ya. Jangan di-chat, Mas. Oh, jangan ya? Di Q&A, ya, jadi kita bisa lihat ininya. Oke, kita sapa dulu Dr. Nuryo, apa kabar? Hai dok, gimana kabarnya dok? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat, Mbak itu, sehat itu secara general aja, ya. Detailnya nggak usah tahu. Ini susah nih kalau ngomong sama psikiater gini. Tanya detailnya loh, kesehatannya loh. Oke, okay. Mbak Nuryo, sebelum kita mulai, mungkin kita cek tadi poolnya sudah ada di mana pesertanya. Jadi biar Mbak Nuryo tahu nih penanyanya dari mana aja nanti. Silakan Mas Fajar. Ada di mana saja ini peserta kita hari ini? Total yang sudah masuk 102, 103 ya, yang sudah ikut. Tinggal kita tahu. Jakarta 19 orang atau 20%, Banten 13 orang atau 13%, wah, Jawa Barat 23 orang, 24%, ada dari Jawa Tengah 6 orang, 6%, Yogyakarta 3 orang 3%, Jawa Timur 14 orang 14%, ini kayaknya teman-temannya Salsa. Luar Pulau Jawa 15 orang 15%, dan ada dari luar Indonesia Mbak Nuryo ada 4 orang. Dari jumlah yang paling banyak ya. Banyak Jawa Barat. Depok jangan-jangan. Depok. Atau Bogor tetangganya Salsa tadi itu. Iya. Okay. Dari 103 data statistik yang tercatat oleh Mas Fajar, ini Mbak Nuryo yang akan ikut dengan acara kita, ya. Baik. Saya mulai dulu dengan Mbak Nuryo. Saya mau komentar satu aja. Sebagai dulu mahasiswa psikologi, saya jadi pengen kuliah lagi gitu begitu baca bukunya Dr. Nuryo gitu kan. Dulu kayaknya kebanyakan tidur di kelas gitu pas nggak berhasil menangkap ilmu yang sama kayaknya nih. Oke, selamat untuk bukunya, dan kayaknya kalau bukan pandemi, mungkin apa namanya kita masih bisa ketemu langsung untuk bedah buku nih dok ya. Saya manggil dok soalnya ternyata masih lebih muda daripada saya, jadi langsung aja kita panggil doknya gitu ya. Boleh. Oke, sekarang mungkin kita mulai ke penanya tamu kali ya, Mas Bobby ya. Iya, penanya tamu dulu lah. Kita kan coba memberikan yang kesempatan yang muda-muda untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana sih proses kreatif menulisnya Mbak Nuryo. Nanti sisa-sisanya kita aja lah gitu. Oke. Ya. Siapa dulu nih? Putra ini ada atau siapa nih? Putra dulu ya. Putra, oke. Okay. Nah. Mana Putra? Ini. Putra ada. Ini siswa. Halo, apakah sudah terdengar? Sudah, halo. Sudah Putra. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Aswandatu Putra Indrajau. Saya seorang siswa kelas 12 SMA dari jurusan IPA. Dan sebagai seorang anak IPA,
yang memiliki ketertarikan dalam dunia menulis, saya sungguh terkesan dengan segala prestasi Dr. Novarianti Yusuf ya, terutama pada tahun lalu dengan prestasi sebagai finalis ASEAN US Prize, US Science Prize for Women. Dan tentunya sebelum mencapai titik itu, ada point start di mana Mbak Norio itu memulai langkah pertama dalam dunia jurnalistik atau dunia penulisan ini. Dan yang saya ingin tanyakan adalah, bagi kami anak-anak muda yang ingin memulai karir dalam menulis, apakah langkah pertama yang tepat bagi kami, khususnya bagi kami anak sekolahan, yang ingin membuat karya-karya yang ingin dipublikasikan, gitu. Itu saja sepertinya dari saya. Mbak Norio. Yes. Nanti jangan lupa ya sebelum menjawab pertanyaan Putra, nanti selain Putra dengan Salsa, penanya-penanya yang menurut Mbak Norio bagus, pertanyaannya bagus, dicatat, dipilih yang 3 terbaik, kami akan kasih hadiah. Begitu. Okay. Ya. Putra sama Salsa nggak usah, itu udah pasti dikasih. Ya, silakan menjawab pertanyaan Putra, Mbak Norio. Putra, terima kasih sudah bergabung dan juga untuk pertanyaannya. Saya itu sama kayak Putra juga, dulu itu saya fisika ya, A1 ya, waktu di SMA Tarakanita. Cuma Tarakanita lebih banyak gaulnya mau PL nih, bukan makan siu. Jodohnya bukan gaul, jodohnya lah gitu kan. Kejauhan. Ya biasanya CC kan sama Sanur, ya kan? Yeah. Oke, kalau menulis itu memang minatnya sih dari membaca dulu, ya kan, terprovokasi lah istilahnya oleh kakek tadi kan, yang mana membacakan, saya bacanya Tintin dan lain-lain sebagainya, tapi tetap dibacain Panji Koming gitu ya, oleh kakek saya, jadi supaya culture Indonesia itu tetap terinternalisasi lah ke saya begitu, jangan yang baca yang hanya karya-karya dari luar negeri saja. Nah, terus dari situ akhirnya sebenarnya waktu SD lebih banyak nulis diary ya. Cuma udah gak tahu pada kemana semua gitu. Nah, kemudian SMP baru mulai kompetisi-kompetisi. Tapi itu masih internal sekolah, Putra. Hanya misalnya nulis opini di sekolah gitu ya. Zaman-zaman itu kan belum ada kebebasan berekspresi. Paling hanya bisa nulis opini untuk lomba-lomba antar sekolah gitu. Cerita pendek, ya puisi, opini, jadi non-fiksi dan fiksi itu sudah ini ya. Kemudian dulu kan terbatas sekali yang bisa kita tonton, sekarang memang udah ada istilahnya teman saya, paradox of plenty, jadi memang sudah terlalu banyak sekali informasi yang kita terima, panca indera kita terus terstimulasi begitu ya, kalau dulu kan tidak gitu. Justru di situ saya merasa ada keinginan untuk mencari inspirasi, untuk membayangkan seperti apa gitu. Jadi cuma hanya bisa nonton di TV, belum ada YouTube dan lain sebagainya begitu kan. Lihat di TV, mendengar suatu kota misalnya. Waktu itu saya pernah mendengar tentang Acapulco. Saya bayangkan, saya lihat di TV. Cuma di TV aja misalnya. Akhirnya saya bayangkan bagaimana kalau saya menulis cerpen bersetting di Acapulco itu. Terus saya mendengar lagi tentang Jamaika gitu. Akhirnya nulis lagi dengan menggunakan bahasa Inggris waktu itu, karena menulis hanya untuk sendiri, masih pakai pensil aja gitu di kertas, di buku tulis notebook zaman sekolah dulu. Akhirnya dibaca oleh teman-teman gitu, dan di situ saya merasa oh kok teman-teman suka ya. Tapi walaupun waktu itu teman-teman sempat bilang, Nova ini untuk anak SMP tulisannya adult sekali, katanya. Dewasa banget gitu. Saya bilang, ya udahlah kalau anak cowok, saya ngeledekin teman-teman cowok atau SMP, ya kalau kamu cuma bisa menghayal aja. Kalau saya tulis. Saya bilang gitu kan. Nah itu akhirnya tersebar di fotokopi gitu di antara teman-teman. Tapi tidak pernah kemana-mana karya itu. SMA, akhirnya ikut menjadi editor di Starpura dulu ya, namanya Surat Tarakanita Pulau Raya, jadi reporter bahasa Inggris, jadi kelilingan tuh, kalau ada penyanyi-penyanyi luar negeri datang, saya tuh yang keliling-keliling, kesempatan bisa nggak ikut kelas gitu kan, keliling-keliling wawancara, menuliskan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya saya tidak mau kuliah yang lain, saya hanya mau ngambil creative writing waktu itu. Tapi waktu itu zaman Orde Baru ya, jadi orang tua saya masih menganggap kamu mau jadi penulis.
gitu. Jadi langsung pertanyaannya begitu, saya jadi bingung, ini pertanyaan nggak perlu dijawab kayaknya. Saya paham nih kenapa saya ditanya begitu gitu ya. Nggak kaya ya, gitu ya kali ya, dia nggak pernah bisa kaya gitu ya. Iya, bapak saya dulu kerja di Bank BNI. Nah, oh iya. Tulis, ya udah pertanyaan itu tidak perlu saya jawab gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu saya mau ambil creative writing atau jurnalistik waktu itu, tapi tidak boleh. Nah, jadi teman-teman tuh anak-anak Tarakan itu udah tebaran kemana-mana tuh. Ada yang ke Amerika, ke Australia, ke Eropa gitu ya, dengan jurusannya yang sangat menarik. Saya bingung, mau ngapain saya ya, kuliah creative writing nggak boleh. Tapi sekolahnya emang udah terlanjur juga fisika. Akhirnya saya men-challenge aja diri sendiri, saya bilang, ya udahlah coba aja yang kayaknya nggak mungkin saya bisa, kuliah kedokteran akhirnya saya. Gitu. Jadi saya udahlah gitu, kayaknya daripada saya depresi atau apa, ya udahlah saya men-challenge diri saya sendiri. Sambil waktu kuliah tetap membuat pendirikan itu. Majalah. Ya, Komet. Ya, Komet media di sana. Jadi artinya tetap tersalurkan untuk saya sebagai aspiring writer yang belum menjadi begitu ya, belum bisa menerbitkan atau apa. Nah, itu. Waktu SMA saya itu kerjanya nulis review film ke Jakarta Post. Dulu tuh udah keren banget Jakarta Post. Diterima enggak tuh, Mbak? Waktu SMA di Jakarta Post. Enggak diterima, tapi ditulisin surat. Waktu SMA itu sama editornya, dia bilang tulisan kamu bagus, tapi kamu perlu sedikit dipoles, kamu ikut training aja di Jakarta Post. Itu udah seneng banget disuratin gitu. Yeah, SMA. Itu jadi mereka, meskipun nggak diterima tetapi dijawab, dan itu malah membuat Mbak Nuryo terpacu ya. Iya, dulu kan terbatas sekali kan media-media. Yeah, yeah, ada Jakarta Post tuh zaman SMA udah keren banget. Keren jadi banget. Dia balas, dia bilang kamu ada bakat bagus gini, cuma hanya perlu diarahkan aja gini-gini, kamu ikut training aja. Cuma problemnya kayak karena saya anak fisika, dulu juga ikut softball, ikut ngurusin majalah kampus, malah nggak sempet majalah SMA, jadi nggak sempet ikut training di Jakarta Post itu. Tapi ya seperti itu sih prosesnya. Menulis dan kalaupun kamu nanti kuliahnya misalnya majornya yang lain, yang berhubungan dengan IPA, ya menulisnya tetap jangan dilupakan. Oh, yang hebat itu tulis apa, menulis dari kamar jaga malam ya, Dok ya? Oh. Iya, biasanya kalau lagi nunggu pasien kan kita di ruang jaga. Ruang jaganya kan mengenaskan biasanya. Mengenaskan. Ya udahlah. Biasanya kan existential writer ya. Nah, okay. Jadi waktu saya setelah mau kelar jadi dokter, ibu saya mengingatkan, kamu bukannya dulu mau jadi penulis? Ya udah deh, kamu udah hampir tamat, boleh nulis ya. Jadi akhirnya ibu saya yang men-challenge gitu. Terus akhirnya saya menulis, dan itu akhirnya indie dulu, independen. Jadi tidak langsung diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama waktu itu. Jadi indie dulu, bermasalah dulu dengan dengan distributor gitu ya, uangnya nggak dikasih gitu. Pokoknya ribet banget lah waktu itu. Saya bilang, aduh, ilo, ini begini amat gitu ya. Amat, mau bayar percetakan, bukunya laku 5.000 eksemplar satu bulan habis waktu itu. Keren. 2003. Tahun 2003. Tapi ya itu tadi, nggak bisa apa, uangnya nggak bisa saya ambil tuh di distributor, jadi dia bandel. Saya kan bingung, akhirnya dipermasalahkan, baru deh mulai dibayar gitu-gitu. Terus akhirnya masuk koran waktu itu, Koran Tempo kalau nggak salah. Nah, Koran Tempo menyebutkan saya ada kesulitan ini, inilah penulis-penulis baru gitu kan, itu kan lagi eranya penulis perempuan ya. Ya, tiba-tiba ditelepon lah sama Gramedia, yaudah deh edisi keduanya, cetakan keduanya kita yang terbitin aja. Oh, jadi begitu kayaknya ceritanya. Jadi Putra itu, jangan patah semangat ya. Lewat mana pun jalannya, kalau senang menulis terus aja nulis gitu Putra ya. Apalagi Putra ini kan masih SMA ya, masih punya kesempatan ya. Baik, kayak tadi itu Mbak Nuryo, saya manggilnya Mbak karena saya belum pernah konseling ya dokter ya, jadi Mbak gitu ya. Nah, tadi Putra beberapa poin kan bisa Putra tangkap kan. Yang paling utama menurut saya, yang paling penting, mengalami beberapa kegagalan
jangan pernah putus asa. Banyak orang, banyak penulis-penulis itu yang mencoba kirim ke media-media cetak, apalagi mereka udah mencoba ke Kompas, berulang kali ditolak sama Om Haryo. Gitu kan. Ini ada orangnya kan, kebetulan. Saya kan nggak ngomongin di belakang kan. Nah, ditolak oleh Om Haryo, jadi putus asa. Jangan, coba dan ya. Coba terus. Sampai begitu bosan ya, aja Om Haryonya. Iya, di... sampai dia bosan kali aja. Akhirnya, udah daripada gue dikirimin melulu, gue pasang aja gitu kan. Iya. Oke. Okay. Ada yang tapi ada yang satu hal nih, Mas Bobby, Mbak Amanda. Ini bagian yang sebenarnya saya tidak begitu suka untuk menceritakan, tapi ini pernah saya ceritakan waktu awal-awal saya menerbitkan gitu. Jadi waktu itu mungkin kalau mengikuti kisah-kisahnya penulis eksistensial gitu ya, si siapa pernah hampir ditembak mati, si siapa Viktor Frankl misalnya di kamp konsentrasi Nazi gitu ya. Nah, jadi artinya ada kepedihan gitu. Nah, kalau saya memang yang akhirnya nge-push sampai benar-benar saya bisa totalitas menyelesaikan satu novel itu tahun 2002, itu adalah waktu itu saya baru kehilangan bapak saya, terus kakak saya berturut-turut. Jadi 2 tahun berturut-turut gitu. Nah, itu entah kenapa malah menjadi energi begitu. Menjadi energi, ya kayak kesurupan aja. Gimana sih Mas Bobby ya? Kalau nulis yang gak mau berhenti, terus menerus dan saya lagi gejala tipes waktu itu. Gila ya. Ternyata di balik ada perjuangan ada yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Jadi memang coba deh dibaca aja itu penulis-penulis eksistensial gitu ya. Itu memang mereka melampaui fase-fase yang sangat tidak enak. Pasti sulit. Pasti Mbak ya. Okay. Iya, baik. Itu mau Salsa udah ngangguk-ngangguk. Kayaknya dia langsung mengaitkan udah dengan sabar, kuliahnya terakhir gitu kan. Iya. Terakhir saya diajarin apa gitu ya tentang kondisi kejiwaan. Kita kasih ke Salsa, gimana Mas Iya. Bobby? Mas Putra, ditahan dulu ya pertanyaannya nanti. Lain, nanti. Kita serahkan Salsa, baru peserta pada umumnya ya Mbak ya. Silakan Salsa. Terima kasih Bu Amanda dan Pak Bobby, terima kasih juga atas kesempatannya sudah bisa diberikan, jatuhnya kayak saya bersyukur banget gitu dengan kesempatan ini bisa berbicara dan ngobrol bareng terutama sama Dr. Nuryu yang sangat inspirational banget karena saya jujur sangat terinspirasi dengan peran dokter di apa ya membangun awareness terkait kesehatan mental itu dan dengan prestasinya dan sehingga sampai di buku yang terakhir juga ini terkait menghapus stigma ini seperti yang kita tahu mungkin stigma terkait kesehatan mental di Indonesia ini sangat sangat besar gitu dan mungkin edukasi dan terkait apa yang dipahami teman-teman atau masyarakat di luar sana terkait kesehatan mental ini sangat minim seperti itu dan saya mungkin lebih banyak nanya ke sisi kesehatan mentalnya juga dan mungkin kalau misalnya ada kesempatan yang lain senang banget kalau misalnya bisa berbicara lebih banyak lagi sama Dr. Nuryu dan mungkin melihat perjalanan dokter gitu untuk membawa isu ini pasti kan nggak kayak sekarang mungkin kali ya semua orang sekarang udah mungkin karena ada sosial media udah tahu sekarang depresi tahu sekarang stres tahu kesehatan mental tuh kayak gini tapi mungkin dulu itu tidak seperti itu gitu dan mengangkat tema isu yang cukup sensitif juga dan kemudian orang-orang belum memiliki pemahaman yang baik terhadap hal itu dan itu kan pasti membuat menghadirkan suatu challenge sendiri untuk menuliskan itu ke dalam sebuah buku dan mungkin ada kekhawatiran apakah akan diterima atau mungkin akan menimbulkan kontroversi atau mungkin hal yang lain tapi di satu sisi mungkin dengan niat untuk mengedukasi dan juga untuk jadi ini yang menggemakan kembali tanyakan tantangannya Dr. Nuryu sendiri gitu ya dari awal seperti itu. Oke, sip, silakan Dok. Kalau bicara tantangan tentang tema ya, mungkin bisa juga secara tematis ya. Ini dilihat ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau menulis fiksi lebih nggak enak. Kalau pakai tema yang agak-agak psikologis, pasti dianalisis. Lagi saya psikiater ya, jadi sekarang kalau menulis susah banget, takut dibaca teman.
Jadi gue tengok-tengok, wah ini lucu nenek pasti teman psikiater baca di analisis deh gue. itu sekarang jadi kendala saya dalam menulis fiksi, tapi saya tetap terobsesi nih, saya harus menulis fiksi lagi, udah terlalu lama, terakhir skenario film soalnya saya nulis fiksi dengan Rako Prianto waktu itu. Nah, Rako Prianto itu juga mintanya film bertema psikologis gitu, jadi dia waktu itu ingin menceritakan, saya nggak tahu ya udah pernah nonton atau belum, Merah Itu Cinta yang main si Marsha Timothy, Gary Iskak. Gitu. Jadi di situ ceritanya ada dua orang, ada sepasang, mereka akan mau bertunangan, laki-laki dan perempuan, ternyata ada kecelakaan dan si laki-laki meninggal. Kemudian setelah laki-laki itu meninggal, ternyata datanglah seorang laki-laki lain ke situ. Ternyata si laki-laki ini sebenarnya adalah bisexual, gitu. Jadi dia sebenarnya punya pasangan. Jadi bayangkan, saya harus menulis itu dan membayangkan sebagai, okay, saya harus berantem nih antara perempuan yang merasa, oh ada temannya mantan apa tunangan saya yang baru meninggal. Padahal mereka berdua sebenarnya sedang berseteru ingin tahu si cowok ini yang udah meninggal lebih cinta saya atau cinta dia, gitu. Jadi saya harus berantem sebagai laki-laki, sebagai perempuan, gitu kan, waktu menuliskan itu, gitu. Waktu menuliskan film itu. Dan lumayan waktu itu dia banyak mendapatkan nominasi Piala Citra waktu itu kan. Yeah. Kemudian ya itu kalau menuliskan tema psikologi gitu ya di dalam karya fiksi. Nah, tapi kalau dalam menuliskan non fiksi yang bertema kesehatan jiwa itu sebenarnya saya selalu punya maksud dan tujuan tertentu. Misalnya gini, menuliskan opini-opini secara berseri di koran waktu saya pas menjadi anggota DPR. Waktu saya pas menjadi anggota DPR, selalu saya melihat berbagai masalah dengan kacamata kesehatan jiwa atau psikologi massa gitu. Nah, dari situ sebenarnya tujuan saya adalah saya ingin menerbitkan gitu ya buku kumpulan esai saya terbitkan waktu itu pas hari kesehatan jiwa sedunia. Dan di situ orang-orang stakeholders jadi bisa melihat kesehatan jiwa dari perspektif yang lebih luas. Gitu. Jadi artinya ada tujuan gitu waktu itu. Makanya bukunya judulnya Atas Nama Jiwa, kumpulan esainya. Nah, waktu saya lagi sekolah spesialis, kalau itu lain. Kalau itu usia saya masih 20-an, belum 30 kan. Nah, itu ada Libido Junkie yang saya tulis, kumpulan esainya. Itu waktu itu saya, Wilmar Witwar, sama Seno Gumira Aji Dharma, menulis untuk Jakarta City Life Magazine. Waktu itu baru ada Starbucks kan? Iya. Dan majalah itu selalu ada di Starbucks itu. Nah, ini yang nulis kita bertiga waktu itu. Jadi sebelum saya sempat Ayu Utami yang menulis. Nah, kalau di situ memang eksplorasi masih pergulatan mungkin waktu itu perempuan muncul sebagai penulis, ada kesempatan kebebasan berekspresi. Tentunya akhirnya pemikiran saya juga banyak yang sifatnya lebih eksperimental gitu. Artinya perempuan lebih dibebaskan gitu untuk berandai-andai tentang eksistensinya di dunia inilah gitu waktu itu ya. Nah, jadi saya merasa memang ada proses saya sebagai individu dengan cara pandang saya terhadap segala sesuatu hal di sekitar saya. Dan ini selalu mendapat inspirasinya macam-macam Mbak Manda, Mas Bobby kalau lagi nulis atau pas lagi usia sebelum 30 itu. Saya lagi mau berangkat sekolah spesialis ke FKUI waktu itu, macet kan, ada 3-in-1. Iya. Yeah. Ada 3-in-1, banyak joki misalnya. Misalnya ini contoh aja inspirasi. Ada joki di pinggir jalan, saya lihat kok agak antik nih ya jokinya gitu, pakai kaos kaki sedengkul, pakai rok, terus begitu masuk, ya bener lah dia semerbak gitu kan, pas masuk ya cuma bodo amat deh, gak apa-apa lah ya, daripada tangkap polisi gitu. Dari situ aja itu bisa menjadi inspirasi penulisan artikel. Ya. Oke. Itu hal-hal yang kayak gitu hanya dengan saya, wah pasien nih. Ini mestinya langsung saya bawa aja deh ke Bangsal. Gitu loh, aduh. Karena kalau di RSCM itu nyebutnya Bangsal waktu itu kan, Bangsal untuk rawat inap gitu. Cuma karena pengalaman itu pun akhirnya oh ini jadi menginspirasi muncul tulisan artikel dengan melihat itu sebagai fenomena kehidupan urban kita waktu itu yang lucu lah ya, ada regulasi tapi disediakan ada jokinya gitu, itu kan saya ingin kritis tapi dengan ada aspek sedikit lucunya lah gitu dalam pengalaman saya melihat
ada joki yang ternyata sebenarnya menurut saya tidak sepenuhnya full lah gitu ya, ada sedikit gangguan gitu. Mungkin tadi yang mau disampaikan Salsa lebih gini dok, apakah menulis hal-hal seperti itu tidak membebani sebagai seorang pribadi Dr. Norio, atau mungkin justru sebagai rilisnya gitu loh, dari segala macam tekanan yang dihadapi. Kira-kira gitu, kalau saya nangkepnya dari Salsa. Loh, Mbak Amanda ini nuduh bahwa Mbak Norio mengalami tekanan begitu. Dia kan psikiater loh, nggak mungkin lah tertekan hidupnya gitu ya. Coba dok, dijelasin dok bahwa psikiater apakah nggak mungkin tertekan, gimana dok? Jangan sampai dikerubutin anak psikologi ya Mas Bobi ya. Jadi kan tadi pertema-tema itu berdasarkan umur ya, 20-30. Nah udah sekarang masuk dalam yang non-fiksinya. Maksudnya non-fiksi ilmiah tapi bukan artikel ya, bukan artikel. Nah ini kan penelitian. Sebenarnya jelajah jiwa akustigma ini kan ada dua ya. Jadi ada disertasi saya, ada tesis. Jelajah jiwa ini berdasarkan tesis. Jadi waktu itu sebenarnya tahun 2007. Kemudian saya dalam suatu kelas di FKUI itu dijelaskan tentang psikodinamika dan bahwa penulis rentan bunuh diri. Ini komunitas penulis lagi ya. Terus dia bilang, penulis rentan bunuh diri. Dan saya merasa saya waktu itu masih banyak penulis. Dari situ akhirnya saya berpikir, oke deh, kalau gitu saya mau membuat tesis yang saya berminat. Yang ada, jangan sampai itu kita membuat penelitian, skripsi atau apa, itu hanya untuk yang penting lulus, itu salah banget. Itu adalah sebenarnya penghayatan, karena penghayatan kita gitu. Nah kemudian saya pikir, oke, saya penulis, seniman rentan bunuh diri, ya udah kalau gitu kita teliti aja. Gitu. Bunuh dirinya ya, gitu ya? Ya, ternyata itu sulit sekali, untuk dicari data, sampai sekarang kita belum punya data registri nasional untuk bunuh diri. Akhirnya saya hanya bisa studi kasus. Oh, nah, itu studi tuh. Kasus. Iya. Saya diskusi dengan Taufik Razen waktu itu. Taufik Razen masih punya galeri kan, yang di Veteran itu. Terus dia bilang, ya Nova ada dua orang penulis, pelukis tapi penulis juga di Indonesia yang bunuh diri. Oh iya siapa gitu. Terus dikasih tahu mereka ada di Jogja begini-begini. Dan saya dilihatin lukisan-lukisannya mereka di galerinya. Wah luar biasa sekali lukisannya gitu ya. Sekarang udah dijual miliar itu Mas Bobi salah satu dari mereka yang udah di, udah nggak tahu lah udah lepas berapa tangan gitu. Nah terus akhirnya dari situ berangkat dan itu memang ada tekanan lah. Tekanan dalam arti ini orang sudah meninggal dua dan saya mau seperti membuka. Mengangkat dari kuburnya gitu kan? Ya gitu. Dan harus wawancara tapi terpaksa gitu ya. Jadi makanya itu disebutnya autopsi. Psikologis kan pendekatannya gitu loh. Ya psikologis kan pendekatannya. Tapi caranya adalah ini tetap otopsi, gitu. Bukan dengan membedah tubuh itu ya. Secara aspek, secara teoritis apa yang bisa dipakai? Saya pakai aspek biologi, psikologi, sosial, aspek biopsikososial. Ya udah dari situ, ya saya bersyukur ternyata pembimbing saya very open minded waktu itu di FKUI, namanya Profesor Chin dan dia, yaudah Nova, yaudah kau mau buat itu nggak apa-apa gitu. Benar-benar dia bantu, dia arahkan gitu. Saya hanya berpikir ini harus jadi buku suatu saat. Pasti ini pasti akan bermanfaat suatu saat gitu. Walaupun waktu itu kesannya hanya bisa dapat dua kasus, tapi itu penelitinya luar biasa lelah. Kesalnya saya wawancara pelukis waktu itu. Tiba-tiba kita di balkon kan santai karena dia mau merokok. Biasa pelukis-pelukis ini dia mau merokok. Terus lagi begitu aja tiba-tiba dia bilang, kalau lagi begini ya Dr. Nova, saya mau terjun, kita masuk aja ke dalam. Saya bilang, ya ampun, serem amat itu. Dan itu banyak sekali gitu yang saya temukan memang seperti itu gitu komunitas mereka itu. Karena mereka kan hidupnya reclus ya, menyendiri. Saya datengin, oh kasih lokasi kejadian bunuh diri. Saya datengin ke Magelang, di beberapa tempat gitu, lihat studio-studio, mereka kan butuh sendiri gitu, butuh sendiri, butuh ketenangan untuk proses kreatif. Dan saya datangin teman-temannya, keluarganya, ada yang dari Padang waktu itu, ada yang dari banyak ada yang ketemu di Jakarta. Saya telusuri lukisan-lukisannya, kemudian saya konsultasikan lukisannya ini
ke psikiater di Australia yang memang keahliannya dia adalah untuk art therapy. Wow. Itu. Jadi prosesnya nggak gampang memang untuk penelitian ini. Tapi saya merasa puas dengan ini karena ini adalah sebuah penelitian yang mana kualitatif pendekatannya. Saya juga secara etnografis terjun ke komunitas. Saya sampai ikut berbagai festival-festival pelukis di Jogja. Mm-hmm. Itu. Jadi ya benar-benar inilah gitu, menemui mantan pacarnya gitu ya. Terus ada yang pacar mantan pacarnya dibilang matre gitu. Wah, saya bilang kayak apa nih saya wawancara gitu ya. Nah, itu kan artinya cuma orang yang membicarakan seseorang pada saat kita bicara dia mempunyai kepedihan sendiri itu atas peristiwa yang terjadi itu. Nah, ini semua adalah proses yang saya sampai tidak mau transkripsinya dibuat orang lain. Oh. Kerjakan sendiri berarti. Kerjain sendiri. Karena banyak hal yang sangat sensitif atau rahasia begitu ya. Mbak Nuriu ya. Saya takut kehilangan kehilangan. Karena waktu saya wawancara, saya tahu waktu itu saya tertarik pada poin-poin tertentu. Mm-hmm. Kalau saya lepas itu, saya akan kehilangan rasa itu gitu. Yang saya pada saat saya dengar, oh iya benar, ini yang dia waktu itu ngomongin waktu itu. Ya, itu memang ini transkripnya pun saya kerjakan sendiri gitu. Padahal yang diwawancara banyak sekali gitu ya. Prosesnya melelahkan, tapi saya merasa ini puas sekali gitu dan langsung berdiskusi dengan Mbak Imelda karena kita waktu itu bikin yang buku Jiwa Sehat Negara Kuat ya. Nah itu akhirnya saya bilang ini harus kita transform menjadi sebuah karya populer ilmiah gitu karena banyak sekali kutipan-kutipan wawancara kan kalau penelitian kualitatif yang mana saya merasa ini bisa menjadi kalimat-kalimat yang lebih membumi. Jadi kalau orang membaca itu, orang akan merasa bahwa, oh saya ini seperti dalam posisi bapaknya ini ya, gitu. Oh saya seperti posisinya pacarnya dia ya, saya kayak temannya ini ya, gitu. Jadi orang mungkin nggak tahu dari mana membantu pencegahan bunuh diri, tapi dengan membaca ini kan ada banyak pihak di situ. Ada keluarga, ada teman, ada tetangga, ada warung depan rumah yang pernah menjual tali yang akhirnya dipakai itu yang jual warung depannya sendiri nggak tahu buat apa. Jadi ada macam-macam yang bisa diperankan oleh kita untuk pencegahan bunuh diri gitu. Nah dari buku ini akhirnya ya terserah kita mau dalam perspektifnya siapa, sebagai orang tua kah, sebagai teman kah, tetangga, atau teman satu komunitas misalnya. Nah, jadi itu ya ya itu tantangannya tidak mudah ya dok Mbak Noriu ya. Mungkin kalau Mbak Salsa belum terbayang ya, kalau misalnya tadi yang mengenai transkrip aja ya, saya sebagai penulis gitu wawancara orang, wawancara 1-2 jam itu bisa panjang, bisa lebih dari 6 jam kita transkrip ya Mbak Noriu ya, itu sangat meletihkan untuk yang namanya transkrip. Oke, baik. Mbak Amanda, Mbak Salsa kita tunda dulu ya, kita mau buka pertanyaan. Ada pertanyaan nih, ada menyambung pembicaraan yang tadi, itu ada pertanyaan dari Maria Shelia Putri. Itu kan tadi bukunya dari adaptasi tesis ya dok, katanya gitu. Apakah terpikir untuk menulis fiksi dengan tema yang terkait bunuh diri juga untuk anak muda? Ada niat nggak nih dok nih? Silakan dijawab dok. Jangan lupa Mbak Nuriu dicatat nama-nama, diingat siapa yang dianggap bagus. Karena nanti mereka dapat hadiah. Jadi siapa tadi Mbak Amanda? Maria Shelia Putri. Oke, silakan Mbak Nuriu dijawab. Ini akhirnya jadi duologi ya sebenarnya ya Mbak Manda sama Mas Bobi. Karena kan dua buku kan yang saat ini tesis kemarin, yang disertasi ini adalah penelitianku tentang remaja. Jadi bunuh diri pada remaja, tapi sifatnya pencegahan. Dan ini bukan otopsi yang seperti itu. Kalau otopsi itu memang menguras sekali ya, menguras tenaga waktu proses penelitiannya. Kalau yang ini memang banyak ke kuantitatif, tapi ada beberapa tahap penelitian gitu yang saya lakukan. Dan pengalaman saya pribadi sebagai psikiater yang menangani remaja-remaja dengan ide bunuh diri. Satu hal yang pasti nih, kalau untuk Salsa, pada saat saya lagi menuliskan ini, kan Mbak Imelda bilang, karena saya kerja sama Mbak Imelda lagi. Mbak Imelda bilang, Nof, tolong dong, coba kamu tulis proses penulisan ini. Dalam proses penulisan ini,
saya menghadapi pasien-pasien juga kan, karena ada praktek juga kan. Dan ada juga yang selalu berupaya untuk melakukan percobaan-percobaan bunuh diri. Dan ini adalah momen-momen tergelap bagi seorang psikiater kalau harus menghadapi hal semacam itu. Dan itu bisa mempengaruhi sampai seminggu gitu. Jadi menjelang ini Mas Bobby, saya lagi stres sebenarnya. Tapi itu, jadi dalam untuk menulis yang berikutnya ini, yang tentang remaja, itu jadi ada semacam ilustrasi kasusnya gitu. Tapi saya tidak tahu apakah ini memungkinkan untuk ditulis secara fiksi atau bagaimana begitu ya. Karena bagi saya ini adalah hal yang sangat, apa ya, kalau ibaratnya kalau luka, seseorang luka kan scar ya. Jadi ada scar. Kita tuh sebagai psikiater menghadapi pasien dengan attempt aja, percobaan aja, dan selamat begitu. Itu scar ke kita. Gitu, apa ya, ada part lah, ada jaringan luka di kita sebagai psikiater yang menangani. Jadi kalaupun mau difilmkan pasti agak sulit. Kalau di Amerika dulu ada ya virgin suicide ya, zaman dulu gitu. Itu luar biasa juga kan, karyanya yang di gitu. Nah, tapi untuk yang jelajah jiwa hapus stigma, kemarin sempat ngomong sama dengan sebuah PH production house gitu. Dan mereka udah pegang buku ini gitu. Terus sepertinya mereka juga berminat untuk yang memfilmkan atau apa begitu, yang jelajah jiwa hapus stigma gitu. Tapi baru mau pertemuan Zoom meeting aja kita membahas ini. Tapi kalau ini sih sepertinya lebih bisa, bagaimana ya, karena berdasarkan penelitian ya, kita jangan sampai menceritakan tentang suicide, tapi hanya kira-kira begini, mungkin begini, itu sebaiknya jangan. Tetapi benar-benar sesuatu yang based on research, gitu, yang lebih mendalam. Jadi kita bisa menyampaikan sebagai upaya pencegahan. Betul. Jangan malah untuk memberikan ide, tapi ini kita mau pencegahan, gitu, bukan romantisasi. Gitu. Ide suicide itu sendiri. Baik. Membuat nah, kaitan berarti... dengan pertanyaan dengan yang barusan disampaikan kaitan dengan masalah trauma nih, Mbak Nuriu. Ini ada pertanyaan dari Fahmi Fikri ya. Dia menyampaikan bahwa temannya itu ya punya niat untuk bunuh diri, kemudian mengalami trauma gitu ya. Kembali dia teringat kembali mengingat kejadian percobaan bunuh diri. Nah, saya, kata Fahmi Fikri, saya ingin minta tips dan trik pada Mbak agar mereka berkenan ceritanya, saya tuliskan, dan mereka tidak merasa trauma kembali. Nah, gimana nih, Mbak Nuriu nih, tips dan triknya? Mungkin juga bisa ditambahkan sedikit, apakah pantas gitu saya tulis, gitu ya? Seperti yang tadi saya katakan, Mas Bobby, kalau kita mau mengeksplorasi ide suicide, paling baik adalah untuk suicide prevention. Itu sudah pasti. Jadi jangan hanya semata-mata untuk cerita, tapi itu adalah upaya suicide prevention. Harus ada misi itu selalu diusung kalau kita mengangkat tema ini. Karena di Indonesia, misalnya BPJS saja nggak mau loh membayar klaim itu ada suicide attempt atau semacamnya. Nah, jadi stigmanya memang masih kuat surrounding masalah suicide ini. Nah, kalau masalah keluarga, apakah setuju atau tidak? Nah, itu kan tadi kenalan, kayak proses saja hapus stigma, ternyata kan ada dua pelukis ya. Pelukis yang satunya malah bapaknya sudah buat yayasan duluan. Yayasan atas nama anaknya. Gitu. Jadi tujuannya dia ingin mengenang hal yang positif dari apa yang terjadi dalam masa hidup anaknya. Karya dan lain sebagainya. Dan itu merupakan upaya yang baik juga untuk suicide prevention. Nah, kemudian untuk pelukis yang satunya, itu juga Mbak Imelda pernah ketemu juga sama adiknya dulu waktu penelitian, dan Mbak Imelda langsung juga melanjutkan lagi diskusi dengan adiknya membahas tentang ini. Jadi memang harus ada kedekatan yang dalam arti kita harus melihat cara menghadapi masalah ini gitu. Kalau coping mechanism keluarga juga tidak baik, ada beda-beda ya. Kalau tadi kan saya katakan yang satu sudah membuat yayasan.
gitu, untuk mengenang dan at the same time to prevent ke depan gitu kan, supaya tidak terjadi lagi. Tapi dalam aspek dia mengenang hal-hal positif gitu dari anaknya semasa hidupnya. Jadi artinya itu sudah bisa berdamai dengan apa yang terjadi pada keluarga mereka. Nah, bagi yang susah untuk let go gitu ya, yang coping mechanism yang masih berat, yang masih merasa nanti keluarganya akan semakin merasa bagaimana gitu ya, kalau dieksplor atau diceritakan ke masyarakat luas, nah ini juga harus diantisipasi. Yang penting mekanisme coping keluarganya sudah siap kalau hal ini terceritakan gitu ke masyarakat yang lebih luas. Oke, baik. Ada lagi Mbak Amanda, silakan. Ya, ini jadi makin serius ini tentang kesehatan jiwa ya. Ini serius banget. Serius banget. Ya. Ada pertanyaan nih dok dari Salmon Ginting ya, katanya bagaimana men-challenge anak yang mengalami mental illness untuk menuliskan pengalamannya menjadi buku. Walaupun dia masih proses pemulihan, setidaknya dia bisa menyalurkan kejiwaannya atau dan siapa tahu bisa punya teman yang akhirnya bisa menjadi kelompok yang saling menyembuhkan. Apakah mungkin orang yang mengalami mental illness itu dirilis gitu dengan nulis buku barangkali gitu ya dok ya. Silakan dok. Ya, agak konsultasi lama-lama ini ya. Enggak, kita tetap membuat ini ke proses kreatif. Banyak sekali yang menggunakan menulis sebagai sarana terapi ya. Ya, ventilasi dan itu sifatnya terapeutik buat mereka. Jadi kemarin kan juga baru ada yang mengeluarkan memoir yang seorang bipolar itu juga baru ada yang keluar baru-baru ini dan dia tidak masalah untuk diketahui oleh halayak bahwa dia mengalami bipolar. Ada pelukis juga kan si Hana kemarin yang dengan karya lukisnya orang-orang tahu dia memang menjadi advocate, jadi dia mengadvokasi, dia jadi aktivis juga akhirnya karena pada saat dia cerita sama kayak misalnya penanganan narkotika, banyak kan yang dipakai siapa? Mereka yang sudah pernah memakai narkotika, kadang orang-orang kan merasa dia lebih believable, dia lebih tahu apa yang saya alami. Sama dengan juga kondisi kejiwaan seseorang. Pada saat yang tampil dan muncul gitu dengan karya, itu akan memberikan sebuah example yang luar biasa buat orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Karena kalau orang gangguan jiwa kan harus ada dua aspek tambahan lagi. Bukan cuma gejala aja, tapi juga harus ada distress atau penderitaan, dan yang satu lagi dia mengalami dysfunction, jadi dia tidak bisa berfungsi, tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah. Nah ini memang proses untuk dia mengembalikan fungsi dia gitu, termasuk dengan berkarya itu tadi. Jadi memang yang penting adalah dia dalam kondisi tertangani gitu. Jadi dalam kondisi tertangani, artinya ada entah psikiater atau psikolog yang memang memberikan treatment kepada dia. Jadi memang kondisi dia stabil. Karena begini, kebanyakan yang banyak lebih bisa kreatif bukan dalam kondisi manik atau yang bipolar ya, yang moodnya sangat lagi tinggi, tapi yang hipomania. Jadi agak naik sedikit tapi tidak terlalu elated ya, moodnya tidak terlalu wah gitu ya, tidak terlalu tinggi, tapi agak sedikit naik. Nah itu semacam memberikan energi buat dia. Karena salah satu pelukis yang saya teliti, itu juga pada saat saya tanya, dia kalau melukis kayak apa sih gayanya? Waduh, dia tuh kalau melukis, lukisannya kan gede-gede ya dok. Benar-benar besar-besar sekali karyanya, butuh energi besar, dan kalau melukis dia berdandan katanya. Pakai sepatu, rapi, semalam suntuk bisa nyanyi-nyanyi gitu. Nah itu energi yang ada pada hipomania itu tadi. Jadi bukan manik yang tinggi, tapi pada hipomania. Ada tuh jurnal-jurnal yang mengatakan tentang proses kreatif pada mereka yang mengalami hipomania itu tadi. Jadi yang penting tertangani kondisinya. Yang kedua adalah karyanya ini bisa menjadi proses terapeutik juga untuk dia. Dan yang satu hal, saya pernah punya pasien, tiba-tiba ibunya membawakan ke saya buku sketsa. Buku sketsa. Jadi memang anak ini mempunyai halusinasi auditorik, bisik-bisikan di telinga, yang merendahkan dia, membuat dia merasa dirinya, anak sekarang ini kan self-esteemnya banyak ya, yang rendah gitu, merasa dirinya begini-begini. Karena emang sekarang kan seperti ya putra, kamu tuh persaingannya sekarang berat banget, bagaimana kamu menjadi menonjol di antara begitu mudahnya kamu untuk
mengekspresikan diri lewat apapun kamu bisa gitu. Apalagi masyarakat kita kadang-kadang sukanya banyak infografis. Nah, itu. Nah, bagaimana bersaing dengan itu semua dan kamu menjadi yang menonjol gitu ya. Nah, itu. Nah, akhirnya ternyata pasien saya itu membuat sketsa. Setiap kali dia ada halusinasi auditorik, bisikan di telinga. Bayangkan itu bagus sekali. Ibunya kasih tunjuk. Dan itu menjadi semakin memperkuat gitu bagi saya. Wah, iya ternyata dalam ilustrasinya dia menggambarkan ternyata yang memberikan suara dalam gambaran dia adalah dia sendiri tapi dalam wujud yang lebih jahat gitu. Yang mengatakan kamu bodoh, kamu ini, terus ada banyak gitu sampai sebuah halaman di situ dia lagi berantem dengan suara itu, ibunya di pintu ngetok-ketok. Itu digambar sama dia. Lagi nanya, kamu lagi ngapain gitu. Terus saya bilang, ya ampun, saya bilang, ini benar-benar wow, ilustrasi itu menggambarkan betul gejala-gejala yang dialami. Ini kalau ibunya mau gitu, itu diterbitkan misalnya ya, gambarnya gitu. Supaya secara ilustrasi masyarakat ngerti gitu. Oh ini tuh, jadi begini ya, bisikan tuh ternyata seperti ini halusinasi gitu. Jadi orang lebih paham gitu lewat karya-karya gitu. Jadi iya Maria itu kira-kira seperti itu. Baik. Oke. Sampai deg-degan dengerin jawaban. Iya nih. Salah ya. Tadi langsung bengong gitu kan. Ini bengong. Iya bengong. Saya biasanya ini nimpalin sekarang juga bengong nih Mbak. Ayo Mbak Amanda ada lagi gak Mbak Amanda? Pertanyaan ini banyak sudah cukup banyak ini pertanyaannya. Mas Bobby silakan. Tadi kan yang Pak Salmon iya. Dari saya. Silakan Mas Bobby. Ini pertanyaan jawabannya pendek nih. Tapi penting menurut saya. Dan nanti panjang saya akan bacakan juga. Dari Pak Francis Wahono kayaknya nih. F. Wahono. Iya. Dokter Norio pernah terpikir meneliti tentang fenomen non atau pulung gantung bunuh diri di Gunung Kidul? Pertanyaan itu. Sampai hari ini masih sering terjadi Darmaningtya pernah menulis tentangnya. Kebetulan saya yang memberi kata pengantar, tapi lebih dari sudut sosial ekonomi daripada psikologi sosial. Terima kasih. Nah, pertanyaannya itu, dok, jawabannya tidak terlalu panjang. Saya akan kasih pertanyaan yang lebih panjang. Iya, tertarik apa enggak? Iya, iya. Saya kebetulan memang tidak ke arah sana. Jadi waktu pas lagi meneliti di Jogja, itu kan memang saya tetap bertanya tentang fenomena ini. Tetapi ini tidak banyak muncul di kalangan seniman yang waktu itu saya wawancarai. Jadi biarlah itu menjadi porsi tapi yang lain. Porsi ya, yang lain. Baik. Saya semua yang ambil. Iya, bahaya kalau semua diambil, yang lain nggak kebagian. Ini nggak kebagian. Iya. Nah, ini yang menarik juga saya akan bacakan. Ini dari Arta Elizabeth Purba. Dia mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Jogja, UAJY. Pertanyaan saya sebagai penulis, bagaimana pandangan dokter tentang pendapat Seno Gumira Aji Dharma ketika jurnalisme dibungkam, sastra berbicara? Apakah novel yang dokter tulis mengungkapkan realitas atau kritik yang tidak bisa disuarakan sebelumnya? Nah, okay, ini sebenarnya, okay. Kalau saya mau mengatakan lagi, apakah sebenarnya khayalannya dok Mbak Norio atau sebuah realitas gitu? Gimana, Mbak? Iya ya, waktu makanya saya bilang waktu itu saya lebih mudah membuat novel tuh waktu pada awal-awal yang ada label itu lah sastra wangi ya. Jadi ada label gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi nggak mandi jadi bingung. Kok wangi ya? Nah, cuma waktu itu memang ada semacam itu. Makanya tadi saya sudah jelaskan sebenarnya waktu di awal ya. Jadi waktu saya menuliskan itu sebenarnya bahkan artikel-artikel yang lebih nyeleneh waktu itu yang saya bilang ya buat Jakarta City Life Magazine dibandingkan untuk koran, beda kan untuk koran. Yaitu memang semacam hal-hal yang menjadi pergulatan batin atau minimal observasi saya tentang kehidupan di masyarakat, tidak spesifik hanya tentang perempuan. Nah, kemudian saya menggunakan soft landing-nya adalah perspektif kesehatan jiwa. Gitu. Jadi artinya tidak terlalu
clash gitu, apa, wah gini. Kan tentu kita untuk menilai sesuatu, mengassess sesuatu, harus ada soal yang kita pahami. Gitu. Lebih baik menulis yang kita merasa kita lebih mengetahui, atau kita menjadi lebih tahu dengan menulis. Gitu. Nah, jadi itu yang terjadi adalah saya, daripada saya salah menganalisis fenomena yang saya lihat, atau hal-hal yang menurut saya yang menjadi pergulatan batin, atau hal-hal yang saya pertanyakan tentang apa yang terjadi di masyarakat, lebih baik saya pakai perspektif yang kira-kira saya merasa saya lebih memahami. Gitu. Apalagi aspek perspektif kesehatan jiwa itu luas sekali, yeah. Bisa mencakup banyak hal. Ya, baik. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Putra sama Salsa harap sabar dulu ya, karena ini banyak banget nih, Mbak. Banyak yang mau bertanya nih, penasarannya luar biasa nih. Dari Melinda Liu katanya, menyambung cerita tentang dua pelukis yang bunuh diri. Pertanyaannya adalah apakah bagaimana Dr. Noryu menyaring hasil wawancara atau riset itu sendiri sehingga apa yang mau ditulis tidak melebar, memanjang kemana-mana karena terbawa oleh orang-orang yang diwawancarai, Dok. Gimana tuh? Ya, tetap berangkatnya kan penelitian kualitatif tetap pakai kerangka teori dan kerangka konsep juga. Nah, jadi artinya saya memasukkan jawaban-jawaban dari kalimat mereka ke kerangka tadi. Kerangka itu tadi. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif itu kan bisa snowball gitu sampai kita mencapai ke tahapan udah titik jenuh gitu. Udah ini titik jenuhnya. Dan setiap data itu tetap harus ada triangulasinya. Saya juga nggak bisa sembarangan gitu memasukkan semuanya. Saya harus tetap mentriangulasi lagi gitu. Jadi artinya informasi yang saya dapatkan terkonfirmasi misalnya gitu. Jadi misalnya waktu itu ada kurator mengatakan dari lukisannya gitu ya, ini dari lukisannya menceritakan bahwa hanya butuh proses 1/1 detik untuk bunuh diri, tetapi untuk seseorang berevolusi menjadi manusia yang baik itu butuh waktu yang panjang sekali. Nah, itu kan dia menjelaskan kan dengan lukisannya gitu kan, perspektif dia gitu kan. Nah, itu akhirnya saya tanyakan lagi juga ke mereka yang mempunyai kemampuan untuk memahami tentang teori-teori itu tadi gitu. Jadi terbatasnya kalau penelitian tetap gitu. Jadi karena harus ada sesuai kerangka teori dan bisa tertriangulasi, bisa terkonfirmasi lah gitu istilahnya. Oke. Okay. Silakan Mas Bobby. Baik, ini ada beberapa pertanyaan tadi kalau nggak salah namanya. Wah, ini Mas Nino mau nanya juga nih. Oh, Mas Nino mau nanya. Waduh. Mas Nino kan minggu depan, dua minggu lah. Keceplosan. Belum ada pengumuman ya. Baik. Ini dari John Aritonang. Bukan secara khusus Mbak Noryu. Mengenai tips-tips. Dia ingin mengetahui bagaimana menulis. Kok yang dia baru ikut yang ke-8. Untuk Anda semua, bukan hanya John Aritonang. Kalau Anda ingin mengetahui tentang tips menulis ya dari para penulis yang kami angkat yang sebelum-sebelumnya, bisa Anda lihat di YouTube di YouTube penerbit Buku Kompas. Ini cukup banyak yang menanyakan tips kaitan dengan tips-tips tadi ya. Dan ada yang menanyakan bagaimana kalau mau dibukukan gitu ya. Iya. Nah, itu cukup banyak sudah dilontarkan oleh penanya-penanya sebelumnya dalam acara yang sebelumnya. Nah, Mbak Noryu, ini ada satu pertanyaan dan yang selalu muncul di acara ngobrol kita. Bagaimana mengatasi menulis di saat mood yang buruk? Kami yang selalu angkat ini karena kan setiap penulis selalu berbeda cara mengatasi mood yang buruk supaya on fire lagi gitu. Apalagi ini yang ditulis sama Dr. Noryu kan kelas berat semua ini ya. Jadi bisa aja bikin moodnya berhenti atau jangan-jangan penulisnya ikut stres gitu kan? Iya. Oh, tadi saya lupa sebut nih yang menanyakan mood itu namanya siapa ya, Mbak ya? Aduh, banyak banget ini, jadi kita harus oke, nanti kita sebut yang penting pertanyaannya itu dulu, Mbak Noryu. Rosi-Rosi ya. Oh, Rosi-Rosi ya, namanya Rosi-Rosi. Nah, yang berkaitan dengan tips-tips, silakan Anda mengikuti dari yang pernah kita angkat. Ya, Mbak Noryu. Oke.
Biasanya, oh oke, okay, karena ada beda-beda ya proses penulisannya. Kalau artikel itu otomatis saya harus terstimulasi dengan fenomena yang saya lihat gitu, yang terjadi di masyarakat apapun itu. Biasanya kalau udah kayak begitu ya saya tulis. Makanya di mana aja bisa saya tulis, kayak di ruang jaga malam, lagi di rumah sakit itu ditulis masih bisa. Kemudian yang kedua, kalau menulis novel itu dulu ya itu yang saya katakan gitu, cukup. Saya kok bisa gitu nulis dalam waktu 2 minggu nonstop, benar-benar menulis tapi tetap hidup teratur. Jadi bangun tidur, makan sarapan, nulis, makan siang, nulis, makan malam, nulis, baru tidur. Itu bisa teratur tuh waktu itu, 2 minggu seperti itu. Kemudian ada juga misalnya waktu saya lagi sekolah spesialis tuh, pas lagi di FKUI, itu saya tiba-tiba diminta sama Rako Prianto, Nov, tulis skenario. Nah ini kan skenario lagi berarti. Nah dia pitching dulu ke saya idenya gitu. Kira-kira gini. Saya sama dia tuh sampai tiga skenario, tapi yang berhasil difilmkan satu. Ada satu skenario yang mana pada saat saya serahkan ke dia, saya tanya, gimana Rako hasilnya gitu ya. Terus dia, entar Renov, gue tidur dulu. Wah, hancur banget loh, kok dia langsung mau tidur. Terus, ya, besoknya dia bilang, gila sih Nov, ini keren banget, tapi gak bisa difilmin di Indonesia. Jadi, artinya itu gitu. Kemudian yang pada proses menulisnya itu saya harus cuti dari sekolah spesialis. Jadi bayangin sekolah spesialis ada jaga malam, saya harus atur sedemikian rupa saya cuti, saya cari teman pengganti jaga supaya tanggung jawab saya tidak lepas lah gitu dari tugas di rumah sakit. Cuti itu 1 bulan. Dipakai untuk nulis skenario, terus tek-tok sama sutradara dan juga produser, kemudian ada koreksi-koreksi lagi setelah beres baru masuk. Memang agak sulit ya kalau harus menulis dengan intensitas yang tinggi disambi dengan yang lain. Waktu itu saya memang cuti gitu karena saya harus ini. Tapi yang mengerikan dari masa pandemi ini adalah sepertinya ada begitu banyak waktu luang karena kita tidak terjebak macet ya. Dan waktu luang itu adalah menjadi sesuatu yang malah menakutkan. Kalau dulu kita mimpi punya waktu luang, kalau sekarang kayak gila, kayaknya aneh banget sih, banyak banget. Ya. Nah, ya itu suka. Itu sih macam-macam lah, beda-beda untuk setiap penulisan, cara membangun moodnya atau proses menulisnya beda-beda sekali. Artikel beda, skenario beda. Kalau saya yang pasti butuh intensitas yang tinggi kalau untuk buku atau skenario sehingga nggak bisa disambi dengan yang lain. Mas Bobby, mic-nya belum nyala deh. Makasih Mbak Manda. Jadi fokus kepada yang di materi yang mau ditulis ya, Mbak Nuri, tidak boleh mengerjakan yang lain ya. Kecuali yang ini Mas Bobby, yang populer ilmiah semacam Jaya Jiwa Hapus Stigma. Karena itu kan ada editor yang bantu untuk mengarahkan kan. Yeah. Nova tulis ininya gitu, apa pengantarnya, tulis proses ketik ininya, ini gitu. Jadi kita bisa memasukkan dalam jadwal keseharian, ya jadwal praktek, jadwal apapun gitu. Nah ini bisa cari-cari waktunya. Itu ini sih, editor udah dimention dari tadi, siap-siap muncul loh ya. Mana nih editornya? Siap ya Mbak Imel ya, kita munculkan. Tapi sebelumnya kita ke mana dulu nih Mas Bobby? Ada pertanyaan lain? Ada satu nih Mbak yang saya mau tanya. Bagaimana cara menulis yang kreatif dan bernilai jual tinggi? Terima kasih. Dari Sarbiner Sahi. Ya. Nah ini kan orang pengen karyanya itu dapat dia jual dengan harga tinggi nih. Karena apalagi Mbak Noriu tidak hanya nulis buku apa yang tentang kejiwaan, tetapi juga skenario gitu kan, ya adaptasi dari novel dari skenario dan sebagainya gitu. Nah bagaimana nih, Mbak? Bisa yang kreatif dan bernilai jual tinggi. Iya, ini ya sebenarnya kayak kemarin aja Jelajah Jiwa Hapus Stigma itu sebenarnya udah penuh dengan jadwal bedah buku tuh sampai bulan April. Ini kan di launching Maret ya. Iya. Buku udah banyak banget sampai ke Jogja, Bandung, ada ke Makassar,
tiba-tiba semuanya bubar gara-gara pandemi itu. Iya, iya, iya. Ini jadi menjadi hal yang beda ya, artinya untuk bicara masalah buku itu menjadi populer atau tidak gitu. Nah, problemnya adalah kadang keinginan kita untuk menjadi populer mengalahkan kita untuk menjadi jujur dengan karya kita sendiri. Memang X factor itu kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang bisa unpredictable juga. Kadang-kadang kita menulis udah. Kalau saya pernah sekolah soalnya di creative writing school di Singapura. Itu yang diajarin adalah materi-materi awal bagaimana ini riset market. Bingung nggak sih riset market? Terus saya bilang, ini kapan belajar nulis sih? Gue disuruh ngomongin market terus gitu. Market. Kira-kira target kamu apa? Terus mau yang, ya ampun, ini nggak nulis-nulis dah gitu kan? Karena disuruh nyari marketnya terus gitu. Nah itu yang agak gitu. Kadang-kadang tidak menjadi dua mata poin yang terus beriringan gitu antara keinginan kita karya ini menjadi booming, kemudian dengan kejujuran kita pada saat menulis. Kadang-kadang menulis pun kan tadi bilang kalau pikiran apa kata orang udah ganti tuh kalimat. Ya jadi memang yang penting sih kejujuran dalam penulisan itu gitu. Nanti karena orang pasti unik ya, pengalamannya juga pasti unik, pengetahuannya juga pasti unik, jalan hidupnya unik, orang-orang yang ditemui juga ya, pasti nanti akan ini dengan sendirinya gitu ya. Kayak misalnya J.K. Rowling. Yeah. Dia kan bisa memunculkan karakter-karakter justru karena penderitaannya dia juga kan, dementor apa segala gitu, karena dia merasakan waktu dia menghadapi masalah hidupnya, dia merasakan seperti tersedot gitu kebahagiaan dari dirinya, dan itu dia munculkan kan menjadi karakter si dementor itu tadi. Jadi being true to yourself gitu, dan benar-benar memaksimalkan apa yang kita alami daripada kita lamenting itu apa ya, daripada ngelangsa gitu, itu bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang lain gitu. Kalau J.K. Rowling menjadi karakter. Iya, iya. Betul. Inilah bedanya kalau pembaca bukunya adalah seorang psikiater, jadi dianalisis loh semua. Semuanya ya. Semua karakter yang muncul di sebuah cerita, tolong dianalisis ini memunculkan apanya. Iya, tapi itu kan, tapi sebenarnya itu kan. Jadi artinya benar-benar dia memaksimalkan apa yang dia punya, memaksimalkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dan itu yang wujudnya keluar ya bisa apapun lah gitu, bisa karakter, bisa plot atau ya. Apa gitu iya. Kan. Jadi saya mau konfirmasi aja sih dok, berarti saya tidak sendirian begitu, ada temannya. Temannya J.K. Rowling ya. Baik. Oke, putra-putra gimana? Masih ada penasaran nggak nih setelah mengikuti begitu banyak percakapan tentang kesehatan mental dan penulisan? Silakan Put, mana putra? Iya, terima kasih kepada Bu Amanda. Saya sungguh terkesan ya dengan berbagai macam pembahasan. Ternyata dari proses kreatif juga sangat terkait dengan mental health dari banyak orang. Dan ini mengingatkan saya dengan, iya betul. Dan ini mengingatkan saya sebenarnya pada pengalaman beberapa bulan lalu di mana saya berbincang dengan siswa-siswi dari negara India dan juga Ukraina, dan yang kami bahas adalah mengenai the power of narrative atau kekuatan dari sebuah tulisan. Dan ternyata dari perbincangan dan sharing kami itu ditemukan bahwa tulisan itu sesungguhnya sangat bisa menggugah masyarakat gitu. Walaupun mungkin pada awalnya masyarakat sebelumnya itu tidak termotivasi, namun tulisan tuh bisa sungguh mengubah hidup seseorang gitu. Dan yang saya ingin tanyakan kembali kepada Dr. Noryu adalah apakah secret ingredient dari sebuah tulisan tersebut untuk dapat menginspirasi atau mengubah kehidupan banyak orang gitu? Itu saja seperti ya dari saya. Kayaknya putra serius nih mau jadi penulis nih ya. Nanti jadi penulis buku batik Lasem ya, putra ya. Betul Om. Iya, hebat nih, kayaknya serius nih dari pertanyaannya. Oke, silakan Mbak Noryu. Silakan Dok. Passionate sih, harus passionate dengan apa yang dituliskan. Makanya tadi saya bilang, meneliti pun saya tidak mau kalau saya nggak minat gitu. Jangan sampai saya melakukan sesuatu tuh just to get by gitu loh, apa ya?
yang penting lewat deh, yang penting gue lulus, yang penting kok nggak bisa, sayang, sayang gitu. Setiap momen untuk kita melakukan sesuatu dalam kehidupan itu, kita harus passionate banget. Yang katanya Paulo Coelho tentang personal legend. Personal legend itu yang dia katakan pada saat kita bangun dan kita merasa antusias dengan apa yang akan kita lakukan, yang kita senangi itu gitu. Dia mengatakan itu personal legend gitu ya. Nah ini katakan passionate, nanti biasanya akan menggelinding sendiri gitu karya itu. Okay, misalnya dia tidak gaining popularity, tapi pihak dia bisa bermanfaat yang lain. Atau okay, kemarin saya tidak bisa maksimal untuk promo buku ini karena pandemi, tapi tidak tertutup kemungkinan seperti hari dari tim Kementerian Parekraf misalnya ingin memberdayakan pelukis-pelukis untuk ekonomi kreatif. Langsung dia tadi mesen berapa puluh buku itu. Terus dia bilang mau dipakai untuk diskusi bagaimana memberdayakan pelukis-pelukis Yogyakarta di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Okay. Inilah maksud saya gitu loh. Tidak apa ya, kalau kita passionate, kalau saya sih sayangnya passionate aja gitu. Pada saat meneliti, menuliskan gitu. Nanti saya rasa tidak akan tulisan yang terbuang dengan sia-sia. Gitu. Nggak mungkin. Ya. Saya selalu percaya kerja keras itu adalah investasi apapun lah nanti hasil wujud akhirnya feedback yang kita dapatkan. Gitu. Mungkin nggak ke kitanya, tapi bermanfaat buat orang lain itu udah senang banget betul, saya. Betul, betul. Ya. Gitu. Jadi ini misalnya saya menulis tentang pelukis di Jogja, orang mikir, oh okay, skupnya kecil banget ya, cuma itu doang. Tapi faktanya enggak, itu ekonomi kreatif. Gitu banyak sekali endless di sana seniman-seniman. What will happen to them gitu ya? Secara ekonomi mereka gimana? Sedih kan waktu kita misalnya beli lukisan dia proses kreatif berbulan-bulan tiba-tiba dia cuma bilang gini, ya deh yang penting lukisan saya bisa untuk bayar kontrakan aja gitu loh. Jadi berarti nggak dinilai dong proses kreatif dia gitu ya. Kerja keras dia untuk itu. Nah ini hal-hal yang kayak gini. Artinya memang nggak balik ke kita sebagai penulisnya, tetapi itu akan bermanfaat buat mereka. Itu seharusnya menjadi fulfillment juga buat kita. Selain fame atau popularitas atau mendapatkan uang dari situ, tapi pada saat yang kita tuliskan itu bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang, ya itu juga merupakan sebuah personal legend. Iya. Itu Putra, saya kasih tahu, saya punya kawan yang hebat, bukunya udah kalau nggak salah 18 kali naik cetak, namanya Dante Hidayat. Wah, dia bukunya menjadi legend itu juga. Ini ada tadi. Ada ya? Kapan-kapan kita tampilin dia lah. Putra boleh jadi penanya tamu lagi kalau Ibu Dante Hidayat kita tampilkan. Iya. Oke, silakan. Sekarang giliran Salsa. Salsa, ini yang terakhir. Jangan panjang-panjang pertanyaannya supaya Mbak Norio juga nggak terlalu jauh panjang jawabnya karena masih ada beberapa agenda kita. Silakan, Salsa. Pertanyaan terakhir mungkin aku cukup simpel karena berangkat dari tujuan dari ngobrol ini kali ya, harapannya akan ada penerus-penerus penulis baru yang muda. Nah, tapi karena proses penulisan kreatif itu kan panjang, kira-kira harus mulai dari mana dan menyusunnya yang agar bisa beneran selesai gitu. Karena kadang di tengah jalan ya nggak selesai karyanya, tapi bisa benar-benar selesai karyanya sampai akhir dan bisa dinikmati untuk semua orang. Kira-kira gitu sih. Sebelum Mbak Norio jawab, saya yang jawab dulu. Salah saya. Jawabannya adalah ikuti dari ngobrol pertama sampai yang ke-478 ya Mbak. Nantinya ya. Nantinya. Karena itu Anda akan banyak memetik tips-tips manfaat menulis dari para penulis-penulis hebat. Kalau sampai 400 nanti nggak nulis-nulis, Pak. Iya, benar juga ya, benar. Rasain. Ya, oke, silakan. Mungkin tipsnya Dokter Norius, singkat saja dok, untuk Salsa. Oke, generasi sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah mendapatkan instant fame, ya, dikit-dikit viral. Pengennya viral, bahaya itu. Kalau mau jadi penulis, nggak bisa kamu mikir mau instan dan langsung viral. Udah deh, itu dibuang jauh ke belakang gitu. Buang jauh. Karena proses penulisan tidak sebentar. Gitu. Nggak selalu kamu bisa seperti kesurupan dan tulisan kamu selesai, no gitu.
Dan yang itu satu, itu proses panjang. Kedua adalah ide itu sendiri, yang selain kamu passionate, apakah ide itu mati atau tidak kalau kamu bunuh? Gitu, arti kata kamu mau menulis tentang tema A, tapi kamu berusaha bunuh tema itu, gitu, kayak ah enggak kayaknya, enggak, muncul lagi, itu harus ditulis deh kayaknya, muncul lagi gitu loh. Nah ya ini yang akhirnya membuat kamu bisa konsisten dan bertahan untuk menuliskan itu, jadi punya endurance lah gitu ya. Soalnya saya beda nih nulis sekarang nih Mbak Manda, sama waktu umur 20-an, sekarang dikit-dikit low back pain. Nggak bohong gitu ya dok ya. Nggak kerasa, gila nulis gitu. Sekarang aduh tengkuk pegel nih. Aduh ini apa pinggang bawah sakit. Oh, udah tua tuh ternyata tuh. Ya, endurance udah beda. Ya betul-betul. Itu yang nggak bisa bohong memang faktor U itu kali ya dok ya. Oke, jadi Salsa semoga terinspirasi nulis yang kamu passion dan jadikan sampai selesai gitu ya. Saya ingin menggarisbawahi buat Salsa dan para penanya yang lain, baik yang di YouTube juga. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Noriu, menulis itu kalau Anda ingin berhasil bukan proses instan. Rasakan jatuh bangunnya gitu ya. Itu poin besar. Anda mau menjadi seorang penulis hebat, ya, tidak ada yang namanya proses instan. Ya. Itu bisa Anda ikuti dari seluruh para pembicara, narasumber. Nah, mungkin juga kapan-kapan Mbak Amanda cerita bagaimana gitu ya. Nanti. Oke, itu Mbak Amanda, sekarang kita ini waktu terus bergulir udah 3.40. Apa sekarang? Sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik karena tidak melulu ngomongin soal kesehatan mental, yaitu dari tadi udah disebut juga namanya, mana orangnya ini? Dari Mas Nino Laksono. Iya. Wah, apa ini tadi pertanyaannya Mas Nino ya? Ntar saya cari dulu, sampai kabur nih pertanyaannya. Aduh, dia bertanya tentang bagaimana kemarin kok sempat terpanggil untuk terjun ke politik, apa yang mendasari, lalu mengapa meninggalkan dunia itu for good, apa yang Mbak Norio petik dari masa bakti politik saat itu. Ini mungkin nggak terlalu panjang, karena nggak usah mengodal adul pemikiran yang mendalam. Tapi mungkin segambaran besarnya aja, Mbak. Apa, Dok? Nanti bisa kita lanjutkan di forum yang berbeda, Mbak. karena abis ini kita akan menampilkan editornya Mbak Imelda. Ya. Oh iya, benar-benar. Ya. Oke. Waktu itu sebenarnya saya bukan mau menjadi anggota DPR. Saya ingin menjadi seorang yang bisa menggolkan undang-undang kesehatan jiwa. Dan untuk melakukan itu, saya harus menjadi anggota DPR. Gak ada lain cara ya, Dok, ya? Jadi waktu itu justru karena saya lagi sekolah spesialis, saya lihat masalahnya kok ribet banget ya, nggak cukup nih hanya kita sebagai face to face sebagai dokter jiwa, very complex gitu masalahnya. Dan saya akhirnya tanya-tanya sama yang aktivis dokter jiwa, ada yang sudah aktivis juga, masalahnya di sini. Waduh, kalau gitu jadi anggota DPR nih harus menggolkan undang-undang. Untung undang-undang itu selesai kan waktu itu. Yeah. Gitu. Nah cuma karena undang-undang kesehatan jiwa kan memang bukan topik yang populer gitu, bukan seperti BPJS dan lain sebagainya. Jadi orang hanya ingat saya Nova yang ngurusin urusan masalah kejiwaan nih. Nah itu akhirnya pada tahun 2014 kan saya masih maju karena undang-undangnya belum goal. Jadi artinya itu saya masih maju lagi tahun 2014. Undang-undangnya belum goal. Jadi justru goalnya itu injury time. Akhir-akhir nih, gitu. Saya udah tidak terpilih lagi, undang-undang belum selesai. Jadi injury time, gitu loh. Jadi teman-teman yang tidak kepilih lagi masih nangis-nangis, saya nggak sempat nangis, karena undang-undang mesti dibuat. Jadi ya udah akhirnya gitu, 2019 saya tidak merasa ada excuse lagi, gitu. Saya tidak merasa ada misi apa, buat apa saya di parlemen kalau saya nggak berguna, gitu loh maksudnya. Baik. Pemikiran yang jarang juga itu ya, bahwa memang masuk parlemen untuk tujuannya menggolkan undang-undang, keren sekali ini. Mas Nino, pertanyaannya sudah terjawab. Kalau mau mendalami di grup komunitas kita aja ya, silakan. Oke, menjadi topik menarik. Sekarang Mbak Amanda. Sekarang kita panggil yang tadi udah disebut-sebut juga, yaitu editornya Mbak Imelda. Mana Mbak Imelda? Mbak? Dar masih jadi pembicara. Mana Mbak Imelda nih?
Mbak Imelda Bahtiar. Oke, kita pindah dulu aja ke editor buku baru, untuk buku baru sambil menunggu Mbak Imelda muncul. Ya, sambil menunggu Mbak Imelda siap kita. Halo, halo. Oh, udah. Ya, silakan Mbak Imelda. Halo, selamat siang. Ya. Kok belum keluar? Mbak Imelda, videonya, memang videonya rusak, sorry banget. Kamera di laptop yang ini rusak. Ya, kan dipakai nulis nih. Banyakan dipakai nulis ya, bebannya berat kayaknya. Silakan. Udah tue laptop yang ini, ngalah sama anak yang pakai laptop. Silakan kesan-pesannya selama menjadi editornya Dr. Noryu, Mbak Imelda singkat saja. Halo, selamat siang semuanya Mbak Noryu, Mas Bobby, Mas Patris, Manda, Rio, semua partisipan. Saya senang banget tadi dengarnya dari awal sampai akhir, dan jadi nostalgik juga buat saya ya, buku ini buat saya monumental karena menutup kita boleh bertemu-bertemu dalam rangka peluncuran buku. Jadi ini peluncuran buku terakhir yang saya catat dilakukan penerbit buku Kompas dengan tatap muka. Dan waktu itu lumayan meriah karena yang datang tuh 100-an orang ya Mbak Noryu ya, kalau kita masih ingat peristiwa itu. Ada beberapa foto juga yang dibuat oleh penerbit buku Kompas. Oke, saya cuma mau stres di peran saya di buku ini. Tadi Mas Bobby di awal mengenalkan saya sebagai editor. Boleh tepat juga, tapi itu kurang menceritakan apa yang saya lakukan bersama Mbak Nova dalam buku ini. Itu sebabnya saya lebih suka disebut penyunting penulis dalam riwayat hidup saya untuk buku ini ya, untuk buku Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Karena yang kami lakukan adalah berdiskusi. Mungkin agak beda proses penulisannya. Saya dan Mbak Nova itu berdiskusi lebih dari 3 bulan untuk menentukan ini penelitian ini akan dibentuk seperti apa ya supaya populer dan bisa dibaca, diterima, dicerna oleh orang banyak yang awam tentang istilah-istilah seperti coping mechanism, seperti skizofrenia, seperti ide bunuh diri, itu diturunkan supaya bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, kebetulan saya klik dengan Mbak Nova karena penulisan buku sebelumnya yang tadi disebutkan oleh Mbak Nova ya, Jiwa Sehat Negara Kuat, itu buku 2 jilid yang ditulis oleh para pesohor-pesohor kesehatan jiwa Indonesia, jumlahnya 46 orang termasuk Mbak Nova di situ. Saya bertemu sedikit dari mereka, tapi sama Mbak Nova saya ketemu setelah itu lebih intens gitu, dan ternyata kita sepakat untuk nulis Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Nah, gimana kira-kira Mbak Imelda tentang kesannya selama kebersamaan dengan Mbak Noryu? Ya, nomor satu cocok Mas Bobby. Nah, jadi itu nomor satu. Nomor satu ya, maksudnya ketika bekerja bersama penulis, menulis sama penyunting itu mesti jodoh. Iya. Itu yang satu. Keduanya apa kira-kira? Keduanya tema. Saya sama Nova itu disatukan sama tema yang sama dalam tesis kita masing-masing secara nggak sengaja. Jadi mungkin dijodohin nama yang di atas ya. Saya itu tesisnya itu tentang ibu yang bergangguan jiwa yang sudah diangkat juga. Jadi kira-kira yang ketiga apa? Tentang Mbak Noryu yang menurut Mbak Imelda memberikan kesan mendalam dalam Mas proses sebentar menyusun. Jangan dipotong dulu. Jadi tema kesehatan jiwa itu menyatukan saya dengan penulis buku ini kan, penulis JJHS. Itu membuat kita nggak lama cerita-cerita soal termin-termin di buku ini, kok ya mempunyai kedekatan persoalannya sama gitu. Itu sih itu hal yang ini teman-teman muda ya, Salsa, Putra, mungkin bisa juga mulainya dari sana. Jadi mungkin kalian belum punya buku sendiri dalam naskah yang utuh. Coba gandengan atau bersama penulis lain, meskipun ini juga sesuatu yang nggak gampang ya, untuk cari kita kolaborasi dan menuliskan sesuatu yang menarik untuk dibaca awam, mulainya dari mana. Saya di buku ini bisa dilihat prosesnya untuk lebih panjang lagi itu di halaman 13 Romawi dan seterusnya. Itu disitulah saya
menceritakan apa proses sih ketertarikan ya. Saya, kenapa saya mau berproses kreatif dengan penulis buku ini untuk nulis tentang bunuh diri yang ternyata literaturnya di Indonesia belum ada loh. Belum banyak. Jadi benar-benar belum ada. Belum ada ya. Jadi kalaupun ada bunuh diri itu masuknya tuh ke novel, misalnya ya kayak apa ya Ronggeng Dukuh Paruk juga ada ya cerita soal ide bunuh diri. Terus Perempuan Dalam Pasungan ada, kemudian diangkat jadi film, tapi yang berasal dari tesis atau penelitian itu nggak ada, asli nol. Jadi ini saya boleh bilang, karena saya sudah melakukan riset juga, penelitian S2 saya juga tentang schizophrenia paranoid kan, yang juga memungkinkan orang melakukan tindakan bunuh itu nggak ada. Literatur kita pasti dari luar, dari Amerika, dari mana, yang kadang-kadang, ya tadi Mbak Nova bilang, nggak sesuai sama adat kita gitu. Ada bagian dari Indonesia yang nggak pas buat dipakein teori dari luar itu tentang bunuh diri. Tadi sama Romo Francis Wahono disinggung juga kan tentang pulung gantung. Jadi kita punya kekhasan dan itu literaturnya belum ada. Semoga dengan ini akan semakin banyak ya Mbak Imelda ya untuk orang-orang yang menuliskan mengenai masalah-masalah sensitif seperti bunuh diri ini. Mbak, ini ada apa lagi yang dikutip? Ini nggak tahu kayaknya tulisan Mbak Imelda. Menurut saya kuat. Saya lebih memahami bahwa bunuh diri bukan hanya tentang sebuah rasa penyesalan tentang kepergian, tapi juga survival pihak-pihak yang ditinggalkan. Nah, bagi teman-teman para peserta webinar ini, kalau misalnya Anda tertarik, ya itu bisa membeli, ya bukan hanya minjem tapi beli buku Mbak Noriu dan yang disunting oleh Mbak Imelda. Oke, masih ada lagi Mbak. Sudah ada linknya juga tuh Mas di chat. Oh untuk di chat ya. Terima kasih Mbak Imelda atas informasinya, masukannya tentang bagaimana. Terima kasih Mbak Imelda. Sama-sama, senang banget ketemu meskipun cuma di layar. Sayangnya Mbak Imelda nggak bisa keluar sih gambarnya. Lebih senang lagi kalau ketemu. Iya. Oke, masih ada satu lagi agenda kita sebelum tutup acara ini. Mas Agung akan menginfokan buku terbaru, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu untuk Dr. Norio, jangan lupa memilih. Nah, tiga penanya. Tiga penanya yang akan terbaik. Mendapatkan hadiah. Iya. Tunggu sebentar. Mbak Norio sudah siap? Ada tiga penanya siapa yang menurut Mbak Norio pertanyaannya menarik? Oke. Oke. Yang pertama tadi Maria Sheila. Sheila Putri. Kemudian dua. Yang pulung gantung Pak Francis kalau nggak salah. Francis ya Pak Francis. Pak Francis. Pak Francis boleh ya didapat hadiah ya. Oh iya penanya ya Pak silakan. Nanti saya dimarahin Pak Francis ya. Oke. Okay. Maaf Pak Wahono ya. Ampun Pak Wahono. Yang berikutnya dok. Ini yang tadi mengutip Seno Gumira Aji Dharma yang Atma Jaya itu Arta Elizabeth ya? Ya. Arta Elizabeth. Ya. Oke. Jadi ada tiga sudah disebutkan sama Dr. Norio, ada Maria Sheila, ada Pak Francis Wahono dan ada Arta Elizabeth. Silahkan mengirimkan alamatnya melalui DM. Apa namanya Instagram penerbit buku Kompas yaitu @bukukompas. Baik. Oke, terima kasih dok. Sekarang buku baru ternyata dapat bisikan bukan Mas Agung tapi Mas Boy. Mas Boy, Om Mas Boy, Irwan. Om Boy. Silakan Mas Irwan. Buku barunya PBK Mas Irwan. Oke, tolong tampilkan covernya ya. Mbak Vivi atau Mbak Denal siapa? Oh, Vivi. Okay. Ya, Ovi Mas. Oh. Vivi. Oh, oke. Okay. Oke, Amanda dan Aji. Ayo, saya salah. Bobby. Mas Aji itu yang Aji. Aku baca Aji di sini. Oke, jadi begini, saya tampilkan buku yang sudah terbit dan sudah cetak juga, yaitu tentang Aji Chen Domokusumo. Ini Aji Chen ini adalah salah satu penulis dalam grup komunitas penulis PBK. Nah, ketika Aji Chen meninggal tahun lalu, kemudian Ibu Tres Emir dan Amanda sebagai editor buku ini berinisiatif untuk
membuat buku ini, yaitu sebagai kenangan atau cerita tentang apalah, bagaimana sosok Aji Chen di mata mereka. Jadi juga termasuk anaknya Leonard juga ikut menulis buku ini. Jadi masing-masing penulis PBK ini menyumbang naskah bagaimana sudut pandang mereka pribadi tentang Aji Chen. Memang kalau kita baca tuh ada yang lucu-lucunya kan, ada juga yang apa lihat kelebihan Aji Chen juga, bahwa di sini dikatakan bahwa Aji Chen tuh memiliki sosok multi talenta. Dia selain fasih berbagai bahasa, juga dia tuh menyenangi masak atau kuliner Tionghoa, dan juga sangat memahami bagaimana tentang budaya Tionghoa. Nah, jadi keahlian maupun kepemimpinan Aji Chen ini dalam budaya Tionghoa pun dalam masak ini dia dalami, sehingga membuat buku yang ditulis diterbitkan oleh PBK juga. Nah, dalam buku juga ditulis berbagai pandangan-pandangan teman-teman, yaitu misalnya soal packing duck ya kan, soal makan bagaimana, sehingga nama-nama satu nama lain itu saling meledek lah gitu. Tapi emang isinya tuh lebih kepada sosok Aji Chen sebagai seorang penulis maupun seorang yang senang memasak. Tapi di ujung buku ini, bahwa Aji Chen tiba-tiba dia senang ke dunia politik. Sehingga pada tahun 2019 itu, dia nekat masuk ke dunia politik dengan meminta masukan beberapa teman. Masuklah dia ke PSI. Dan berhasil dia menjadi anggota DPRD Tangerang Selatan. Tetapi emang sayangnya bahwa pengabdian beliau itu yang lebih kepada wong cilik ini tidak bisa selesaikan, karena sejak Juni 2020 Aji Chen panggil Tuhan. Tapi untuk pembaca yang lain, silakan untuk baca buku ini, sangat menarik dan sangat luar biasa sekali. Oke. Oke, yang satu lagi saya kenalkan buku. Oh, yaitu Mas Boy. Sebentar, saya ingat saya ada satu kalimat yang sangat kuat dari Mas Nino, dari Pak Daniel Daki deh, seorang peneliti dan wartawan senior, dari tulisan Mas Nino di dalam buku ini. Kalau nggak salah menino, Mas Nino, ini tolong Pak Daniel Daki deh, tolong diluruskan Mbak Amanda. Ini seorang politisi muda yang menjanjikan. Politisi yang menjanjikan sayang mati muda. Ya, betul ya? Kalimat terlalu itu. Cepat pergi. Ya. Oh, terlalu cepat pergi. Oke. Itu bagaimana Pak Daniel Dakide, seorang peneliti senior dan wartawan yang hebat, sampai pada sebuah kesimpulan yang seperti itu? Bagaimana? Baca di dalam buku Aji Chen, Romo Kusumo. Ya, promosi. Bukan promosi doang, Mas. Saya tahu tulisan itu. Prosesnya juga, saya juga tahu masalahnya. Oke, buku yang kedua. Oke, lanjut ya. Mm-hmm. Buku yang kedua ini Islam di Cina, dulu dan kini. Jadi kata dulu dan kini berarti kan dulu jauh sebelumnya dan saat sampai saat ini. Jadi memang ditulis oleh Novi Basuki. Sepertinya dia ikut juga di acara ini. Jadi Novi Basuki ini menuliskan buku ini yaitu berupa riset. Atau tepatnya studi pustaka lah. Jadi pustaka ini tidak main-main. Dia dari ratusan jilid ngasah Cina kuno loh itu. Cina kuno itu bahasanya seperti apa, saya nggak begitu paham. Tapi memang sulit sih kan. Tetapi begitu saat intens, rajin maupun tekunnya tuh Novi Basuki menulis buku ini. Sehingga dia mampu menuliskan buku ini yaitu mengenai perjalanan panjang perkembangan Islam di Cina. Sejak ribuan tahun lalu, sejak zaman dinasti-dinasti lain lah gitu. Sampai saat ini. Nah, kemudian di situ juga dituliskan bagaimana penyebaran agama Islam di Cina, kemudian soal toleransi Islam Cina maupun orang Muslim Cina di Cina itu, juga termasuk ditulis mengenai gerakan Wahabi. Ditulis juga di situ tentang Cheng Ho. Apakah Cheng Ho itu betul agama Islam atau bukan? Ya. Nah, itu dituliskan juga. Itu menarik tuh ya. Wah, bahkan Novi Basuki pun menyinggung atau menulis soal
bagaimana Muslim Uyghur di Xinjiang saat ini. Jadi memang berita di tanah air sekarang ini Indonesia maupun di sana tuh berbeda. Nah ini kalau Anda penasaran silakan baca buku ini. Betul. Nah ini kenapa Novi Basuki mampu menulis buku ini? Yeah. Emang Novi Basuki ini awalnya pesantren dia. Tetapi dia kuliahnya S1, S2 di Cina. S1 di Wakiao, S2 di Xiamen University. Bahkan saat ini sedang menempuh studi doktoral dari Sun Yat-sen University. Jadi memang dalam hal ini Novi cukup inilah kompeten ya. Kompeten dan juga buku ini diberi kata pengantar dari Profesor Adahana yang berapa halaman itu tebelnya Mas kalau bicara tentang Islam dulu Islam di Cina dulu dan kini tuh. Ini kita 300 halaman ya. Wow, saya makanya udah kebayang. Dan itu untuk apa? Daftar pusakanya sangat menarik. Banyak sekali. Silakan Mas Bobby baca. Ya saya beli lah, nanti saya pasti beli lah dari Mas Boy. Baca. Okay. Beli saya beli yang pertama ya Mas. Oke. Okay. Minta tanda tanganin Novi Basuki. Oke okay, itu si. Saja ya. Masih ada lagi? Oh, udah. Udah. Baik. Baik, terima kasih Mas Boy. Mas Boy. Ya. Baik, tampaknya kita sudah hampir selesai. Untuk satu menit untuk yang tidak sempat terjawab, terutamanya kepada yang sudah mengirimkan di question and answer ini ada banyak sekali. Kami mohon maaf karena memang seru banget dari tadi pertanyaannya tidak habis-habisnya Mas Bobby ya. Mbak, seru banget apa enggak sebelum kita tutup, tolong tayangin dulu. Jangan-jangan juga lebih seru juga besok. Siapa yang akan tampil? Oke, untuk dua minggu datang. Depan, iya. Dua minggu yang akan datang, silakan Mas Fajar. Fajar. Sudah ada kah? Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana tips, silakan Anda gali terus-menerus dari ini dia. Nah, ini yang tadi nanya dong, Mbak. Mas Nino Laksono, ini akan menjadi narasumber kita untuk dua minggu yang akan datang, tanggal 4 Februari. Siapa beliau? Yang terakhir sih saya tahunya masih rektornya UMN ya. Ya. Dan wartawan senior di Kompas banyak menulis tentang sains dan teknologi di Kompas juga. Ini buku barunya tuh Mas, yang tentang Katarina tuh. Oh iya. Masih anget nih. Masih anget. Iya ini saya pegang di monitor terasa anget ini Mbak. Oh iya itu monitornya panas ya. Oh iya monitornya panas. Okay. Baik silakan Mbak. Baik okay. Kita dua minggu lagi akan ketemu sama Mas Nino. Mas nah untuk teman-teman ngobrol yang terutama dari mahasiswa dan SMA, siswa SMA yang berminat dengan untuk menjadi apa namanya penanya tamu di acaranya Mas Nino itu nanti bisa apa namanya kita terima ya nama dan ya. Alamatnya tapi sayangnya harus DM ke Instagramnya penerbit buku Kompas yaitu @bukukompas. Kirim ke sana dengan data-data dan kenapa ingin kok tertarik untuk menjadi penanya tamu, nanti kita akan pilih sengaja untuk siswa SMA dan mahasiswa, karena seperti saya bilang tadi, kita mau cari penulis-penulis baru, siapa tahu jadi muncul nih dari acara ngobrol kita yang rutin setiap dua minggu gitu Mas Obia. Datanya yang Anda perlu sampaikan adalah satu, nama lengkap Anda, yang kedua, alamat nomor handphone, kemudian yang ketiga alamat email dan alamat rumah, lalu poin yang kelima, mengapa Anda tertarik untuk mengikuti acara ngobrol proses kreatif penulis PBK. Nah, nanti kami akan mempertimbangkan agar Anda ikut supaya bisa tampil seperti Putra dan Salsa, dan yang paling penting juga Anda mendapatkan hadiah. Oke, bedanya khusus dengan penanya biasa itu karena penanya tamu itu bisa on kamera sejak awal tuh Mas Bobby. Kalau yang penanya lainnya hanya melewati kolom question and answer tadi. Dan juga mendapat kesempatan nanya lebih luas ya, Putra ya, Salsa ya. Putra dapat dari saya khusus batik asem. Nanti dapat di rumah ya. Oke, okay. Teman ngobrol jangan lupa untuk selalu untuk follow Instagramnya Penerbit Buku Kompas dan juga ada YouTube-nya. YouTube-nya namanya sama, Penerbit Buku Kompas, itu rekaman acaranya selalu kita tampilkan di situ. Jadi
nanti yang ngobrol dengan Dr. Noryo juga tampil di situ. Oke, apalagi Mas Bobby yang mau disampaikan? Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Mbak Noryo yang sudah berbagi kepada kita semua. Saya pun juga mendapatkan banyak hal. Kepada Mas Haryo yang sudah membuka acara ini, kepada Mbak Salsa, kepada Mas Putra, kepada rekan-rekan semua dari Kompas dan IT Kompas, Mas Fajar, Mbak Imelda, dan sama para peserta seluruh yang hadir di Zoom dan juga di YouTube yang sudah mengajukan, yang terlibat dalam acara ini dan juga sudah mengajukan pertanyaan. Itu yang dari saya yang terakhir itu, Mbak. Oke, baik kalau begitu. Dengan ini acara kami tutup. Terima kasih kepada komunitas penerbit dan penerbit buku Kompas. Terima kasih untuk seluruh narasumber, peserta, dan semuanya yang terlibat. Sampai ketemu di acara ngobrol 2 minggu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Mbak Noryo, jangan kabur dulu. Ya. Oh. YouTube-nya silakan ditutup dulu, Mas Fajar. Mas Fajar. Masih delay ya, Mbak ya? YouTube-nya sudah? Ya. Zoom-nya juga udah ya? Belum. Udah, Zoom-nya kan di Mas Patris biasanya dipindahin. Oh iya. YouTube-nya dulu diputus. Mas, Mbak Salsa dan Mas Putra, terima kasih loh kalau mau